Luo Ping, kamu adalah orang yang tercela. Kamu tidak menepati janjimu. Pria seperti apa kamu? Wu Fei Ying berkata dengan keras. Orang tercela, kembali pada kata-kataku. Saya katakan, Xiao Yingzi, kamu telah hidup begitu lama. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa kekuatan itu dihormati? Sekarang kebebasanmu ada di tanganku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bagaimana saya bisa tidak dianggap laki-laki? Saya pikir saya adalah pria sejati sekarang. Lagi pula, kamu sering menindasku sebelumnya. Aku hanya menggunakan kekerasan untuk membuatmu membayar kembali. Sepertinya ini tidak berlebihan, kan? Jangan bilang padaku bahwa aku bahkan tidak punya hak untuk mendapatkan kembali wajahku setelah diintimidasi. Apakah ini masih dianggap laki-laki? Jangan khawatir, aku tidak akan menyiksamu terlalu banyak. Bagaimanapun, kamu adalah bawahanku sekarang. Lagi pula, cedera seperti ini tidak ada artinya bagimu. Benar, mari kita ubah metodenya. Senyum luoping semakin lebar. Ketika Chang San melihat ini, dia hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Namun, kekuatan penjara menutupi tubuhnya. Gerakannya tiba-tiba dibatasi. Dia dipenjarakan dengan kuat di tempatnya, tidak bisa bergerak. Berpikir bahwa ini ada di dalam gerbang mendalam, dan Luoping telah menjadi penguasa gerbang mendalam, siapapun yang memasuki gerbang mendalam akan berada di bawah kendali Luoping. Hidup dan mati mereka ada di tangannya. Dapat dikatakan bahwa di gerbang mendalam, Luoping adalah masternya. Tidak ada yang bisa menolak kendalinya. Memikirkan hal ini, wajah Chang San menunjukkan senyuman pahit. Dia memandang Wu Fei Ying, yang tidak lagi terbang bola balik, dan Luo Ping, yang memiliki senyuman aneh di wajahnya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tubuhnya diikat, dan dia digantung di udara. Wu Fei Ying ingin berjuang, tetapi tidak berhasil. Sebagai roh senjata, dia sangat tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk melawan. Namun, kebencian di hatinya mendorongnya untuk terus berjuang. Ayo berdansa dulu. Dengan pemikiran Luo Ping, Wu Fei Ying mengangkat tangannya tak terkendali dan mulai memberi isyarat di udara. Pada saat yang sama, dia memutar kakinya dan melakukan tarian bergerak sesuai instruksi Luoping. Di dalam aula besar Sekte Bulan, rekan-rekan Taois tidak perlu terlalu penakut. Keluarkan semua trik yang kamu miliki. Jika tidak, seluruh hidup kita akan berakhir di sini. Suara cemas terdengar, menyebabkan mereka yang mendengarnya memiliki keinginan untuk mengumpat dengan keras. Empat atau lima petani telah meninggal, terlebih lagi serangan keempat binatang iblis itu begitu dahsyat. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Metode lain apa yang bisa mereka lakukan? Dalam sekejap, suara Oman Naga dan Oman Anjing menekan suara sebelumnya dan menyebar ke seluruh aula. 17 pembudidaya yang berpartisipasi dalam pertempuran segera memperkuat pertahanan mereka untuk mencegah diri mereka terluka oleh serangan binatang iblis itu. Namun, meski pertahanan mereka dilakukan tepat waktu, hal itu tidak banyak berpengaruh dalam menghadapi serangan keempat binatang iblis itu. Di bawah serangkaian serangan, beberapa pembudidaya di depan terluka parah dan jatuh ke tanah, muntah darah tanpa henti. Awalnya, ada lebih dari 20 orang di tim, tapi sekarang, hanya tersisa 9 orang yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, berdasarkan situasi saat ini, hanya diperlukan beberapa serangan sebelum berakhir seperti serangan lainnya. Mereka akan terluka parah atau kehilangan nyawa. Di antara sembilan orang tersebut, salah satunya adalah anggota gil pedagang Bangau Guntur. Dia saat ini bekerja sama dengan kultivator lain untuk menyerang naga banjir berkepala banteng di depan mereka. Tubuh naga banjir itu sangat kokoh. Tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya dengan senjata mereka, itu tidak memberikan efek sedikit pun. Sebaliknya, hal itu menyebabkan mereka kehilangan banyak senjata. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan beberapa jimat di tangan mereka untuk melakukan serangan jarak jauh. Di tangan anggota guild pedagang bangau guntur ini, dia diam-diam memegang jimat yang terlihat berbeda dari yang lain. Tidak ada yang melihat gerakannya, dan tidak ada yang tahu kegunaan jimat ini. Namun, melihat bagaimana orang ini memegangnya rata-rata, orang dapat mengetahui bahwa pasti ada rahasia di baliknya. Orang ini melihat ketiga medan perang lainnya, salah satu binatang iblis yang tubuhnya ilusi dan tampak transparan, membuka mulutnya dan mengeluarkan awan cahaya. Kedua pembudidaya di sisi berlawanan sangat ketakutan, sehingga mereka buru-buru mundur. Mereka tampaknya sangat takut pada awan cahaya. Sialan, ia hanya tahu cara melepaskan racun, seperti yang diharapkan dari binatang fata morgana beracun. Salah satu dari mereka diam-diam mengutuk sambil melampiaskan ketidakbahagiaan di hatinya. Siapa yang memintanya untuk bertemu dengan binatang iblis beracun? Selain itu. Itu adalah salah satu dari sepuluh binatang iblis beracun. Sebelumnya, ada dua orang kultivator yang ceroboh dan tertutup oleh awan kecemerlangan. Ketika awan menghilang, mereka berdua sudah mati dan bahkan nascent Sol mereka pun tidak tertinggal. Binatang iblis yang sepenuhnya hitam, ditutupi rambut panjang, dan memiliki wajah serta taring berwarna hijau. Itu adalah binatang iblis yang sangat menakutkan. Saat ini ia sedang membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang lolongan yang terdengar seperti anjing ganas. Keempat anggota tubuhnya pendek dan tebal. Setiap kali ia melepaskan aliran cahaya hitam, ia akan menembak ke arah para penggarap di sisi lain, membuat para penggarap manusia lengah. Dua orang yang tersisa tidak berani gegabah saat mengaktifkan pertahanannya; mereka tetap menghindar. Di sisi terakhir, tiga orang menyerang binatang iblis yang diselimuti api. Dengan api di tubuhnya, binatang iblis ini tampak seperti bola matahari yang terik. Samar-samar, orang bisa melihat tubuhnya di dalam api. Warnanya emas dan putih keperakan. Tubuh kuda putih keperakan itu tampak sangat kuat dan agung. Kepala naga emas menampakkan aura mistis yang mendominasi. Di bawah kontras dengan nyala api matahari yang terik, itu seperti dewa kuno yang nyata. Nyala api yang menyala-nyala dan berdenyut-denyut itu tidak lebih lemah dari api inferno hitam milik gajah singa neraka. Namun, berbeda dengan yang terakhir. Api pembuatnya tidak memiliki aura dingin seperti itu. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan aura yang, seolah-olah mampu membakar segala macam hal jahat. Meskipun ketiga pembudidaya bertahan dengan seluruh kekuatan mereka, jika mereka secara tidak sengaja terbakar oleh api, api tersebut masih dapat langsung menembus penghalang pelindung mereka dan mempengaruhi tubuh mereka. Rasa sakit yang luar biasa dan kekuatan terbakar yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Diiringi ratapan menyakitkan, sepotong besar daging langsung berubah menjadi abu. Untungnya, kekuatan apinya juga telah habis. Baru pada saat itulah rasa sakitnya berakhir. Haruskah aku meninggalkan tempat ini, atau tidak? Jika saya pergi, saya pasti akan dihukum berat. Tapi, jika aku tidak pergi, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Melihat situasi kacau di aula utama, anggota guild pedagang bangau guntur itu sedang berjuang dengan pikirannya. Dia sepertinya tidak bisa mengambil keputusan, namun ketika ia melihat salah satu dari dua kultivator lainnya terluka parah dan tergeletak di tanah sementara yang lain terkena racun binatang, Fata Morgana beracun, ia akhirnya mengambil keputusan. Dihukum berat masih lebih baik daripada kehilangan nyawaku. Tangan yang memegang jimat itu perlahan terangkat sambil terus melantunkan mantra. Jimat itu bersinar dan mengeluarkan cahaya menyilaukan yang menghalangi serangan binatang iblis itu. Pada saat yang sama, ruang di sekitar penggarap ini terdistorsi, dan tubuhnya secara bertahap menjadi buram. "Jimat teleportasi," kultivator lain di sampingnya berkata dengan heran. Namun, ketika dia memikirkan identitas pihak lain dan status persatuan pedagang bangau guntur, kultivator ini menjadi acuh tak acuh lagi. Ketika sosok anggota guild pedagang bangau guntur hendak menghilang dari aula utama, dia melihat perubahan di aula utama. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi penyesalan dan kengganan. Namun, karena dia telah memilih untuk pergi dan mempertahankan hidupnya, apapun yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Selain anggota Persatuan Pedagang Bangau Guntur yang pergi, dari sembilan penggarap yang tersisa, satu meninggal dan lima lainnya luka-luka. Hanya dua dari mereka yang benar-benar tidak terluka. Selain para pembudidaya yang awalnya terluka, ada total lebih dari sepuluh orang di Aula Utama. Lebih dari tiga puluh pasang mata semuanya menatap ke tengah Aula Utama. Mereka melihat perubahan aneh pada sembilan pilar dalam diam. Beberapa saat yang lalu, empat binatang iblis yang menyerang sepertinya dipanggil oleh sesuatu. Mereka semua menghentikan aksinya dan terbang kembali ke pilar masing-masing, melingkar sekali lagi. Setelah keempat binatang iblis itu melingkar, sembilan pilar bangkit dari tanah. Bagian atas pilar menembus atap aula utama, dan bagian bawah pilar menyebabkan munculnya retakan di tanah. Setelah sembilan pilar itu terbang, mereka langsung terbang menuju ke arah pintu aula utama. Sepuluh orang yang tersisa di aula utama tidak punya waktu untuk mengamati situasi setelah pilar-pilar itu terbang. Sebaliknya, mereka dengan giat mengumpulkan yuan sejati mereka dan ingin meninggalkan tempat ini sebelum aula utama benar-benar runtuh. Yang tercepat tentu saja adalah dua kultivator yang tidak terluka. Mereka yang terluka ringan mengikuti dari belakang. Adapun mereka yang terluka parah, mereka jelas tidak berdaya dan kecepatan mereka sangat berkurang. Gemuruh. Dengan suara keras, seluruh aula utama runtuh sepenuhnya. Karena bahan konstruksi aula utama sangat kuat, setelah runtuh, tanah berguncang dan beberapa penggarap yang baru saja melarikan diri merasa pusing. Setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka saling memandang dan menyadari bahwa hanya ada enam orang yang melarikan diri. Jumlahnya hanya kurang dari setengah dari jumlah total orang yang melarikan diri. Saat semua orang merasa rumit, dua sinar cahaya melintas di reruntuhan aula utama dan terbang menuju ke arah mereka. Kedua Naschen Souls, di bawah armor, tampak sangat lemah. Aura yang mereka pancarkan juga tidak menentu, seolah bisa menghilang kapan saja. Kedua kultivator yang tidak terluka melihat ke arah jiwa baru lahir yang terbang ke arah mereka. Mata mereka samar-samar memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala, tetapi karena mereka menyembunyikannya dengan baik, tidak ada yang menyadarinya. Rekan-rekan Daois, kami berdua telah kehilangan tubuh fisik kami, dan sekarang hanya tersisa jiwa baru lahir kami. Kami tidak akan terus mencari harta karun bersama semua orang. Kami berdua akan berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Saat kami memulihkan kekuatan kami, kami akan meninggalkan gerbang bulan dan menunggu di luar hingga Tuan Suokiu membuka ruang itu lagi. Salah satu jiwa yang baru lahir membuka mulutnya dan berkata, "Maksudnya jelas, mereka berdua tidak akan ikut serta dalam pencarian harta karun, dan hanya akan menunggu sampai kekuatan mereka pulih dan ruang terbuka kembali untuk meninggalkan tempat ini. Makna di balik perkataannya adalah untuk memberitahu enam orang lainnya bahwa mereka berdua bukan lagi ancaman. Dia berharap mereka tidak menyakiti mereka. Namun, apakah enam orang di sisi lain mempercayainya atau tidak adalah masalah lain. Karena itu, masalahnya, maka kita akan pergi dulu. Kalian berdua, jaga dirimu baik-baik." Di antara enam orang itu, kata seorang kultivator yang terluka ringan. Kemudian, dia berbalik dan pergi, berlari menuju aula utama di belakang. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Lagi pula, setelah Luoping dan dua lainnya masuk lebih dulu, Si Hao dan yang lainnya juga berhasil menerobos pertahanan Hell Lion Elephant dan memasuki aula utama kedua di belakang. Melihat beberapa orang pergi satu demi satu, kedua penggarap jiwa baru lahir itu perlahan-lahan menjadi tenang. Tampaknya pihak lain masih lebih menghargai harta itu dan tidak berencana untuk menanganinya. Selamat tinggal. 282. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun dua penggarap tahap jiwa baru lahir menyadari tindakan keduanya, mereka tidak cukup kuat. Entah itu kecepatan atau kekuatan, keduanya tidak bisa dibandingkan dengan dua lainnya. Setelah bergerak dalam jarak dekat, mereka dikunci oleh tekanan kedua pembudidaya dan tidak bisa bergerak. Apa yang ingin kita lakukan? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Anda sudah jatuh ke titik ini. Sekalipun Anda ingin memulihkan kekuatan Anda, itu tidak mudah. Lebih baik memiliki kesadaran dan berharap kita berdua bisa melangkah lebih jauh. Salah satu kultivator berkata sambil mencibir, "Kemudian momentum seluruh tubuhnya meningkat, dan dengan kuat mengendalikan jiwa yang baru lahir di depannya." Kultivator mandiri lainnya melakukan hal yang sama. Dia mengeluarkan beberapa jimat dan langsung melemparkannya ke Nas Chen "Ternyata kamu sudah berdiskusi secara rahasia. Kamu ingin menangkap kita semua sekaligus, namun aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku." Naschen Sol yang terkendali telah sepenuhnya memahami maksud keduanya. Ia juga mengetahui bahwa keduanya telah mencapai konsensus sebelumnya. Namun, tidak ada seorang kultivator yang bersedia membiarkan orang lain mengambil jiwa baru lahir mereka. Setelah dimurnikan, tahun-tahun budidaya mereka tidak hanya akan terbuang sia-sia, tetapi mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Tiba-tiba, aura kuat keluar dari Naschen Sol yang dipenjara. Aura ini masih meningkat. Momentum kekerasan itu langsung mematahkan kekuatan pemenjaraan sang kultivator. Di bawah tatapan ngeri dari kultivator diri, Nasken Sol yang melonjak terbang langsung ke sisinya. Sosoknya bersinar. Sambil menghindar, kultivator dengan santai mengeluarkan perisai pertahanan dan meletakkannya di depannya. Batas pelindung membungkusnya dengan erat. Meski begitu, dia masih merasa tidak nyaman. Ia terus-menerus mengeluarkan puluhan jimat pertahanan, yang menjelma menjadi berbagai macam pertahanan di hadapannya. Tirai air, dinding tanah, perisai cahaya kemasan. Dalam waktu singkat, kultivator diri mengatur lebih dari selusin pertahanan di depannya. Tepat ketika semua pertahanan sudah siap, kekuatan penghancur datang dari depan. Suara nyaring diiringi getaran ruangan. Lapisan riak ruang angkasa melonjak dan menyapu bagian dunia ini dalam sekejap mata. Pembudidaya diri melihat bahwa pertahanan yang dia buat dihancurkan oleh dampak kekuatan yang sangat besar ini. Kecepatannya meningkat lagi saat dia terbang menuju aula kedua. Namun, meski kecepatannya sangat cepat, kekuatan penghancur di belakangnya bahkan lebih cepat. Perisai pertahanannya hancur, dan semua pertahanannya lenyap. Riak spasial mendekati bagian belakang kultivator. Kultivator diri, yang melarikan diri untuk hidupnya, merasakan bahwa kekuatan penghancur semakin dekat dengannya, dan aula itu masih sangat jauh. Penyesalan dan keputusasaan akhirnya muncul di wajahnya. Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa kultivator lainnya dan jiwa yang baru lahir telah menghilang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dijebak. Saat kengganan muncul di hatinya, kekuatan kekerasan menyusulnya dan menenggelamkan sosoknya. Setelah sekian lama, kekuatan penghancur ini lenyap. Pada saat ini, di bawah kilatan cahaya di ruang yang baru saja tenang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara. Itu adalah kultivator lain. Melihat ke tempat di mana penggarap telah dilahap, lalu melihat jiwa yang baru lahir di tangannya, penggarap itu mengungkapkan senyuman menghina. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu ingin bekerja sama denganku? Tanpa sarana untuk menekan ledakan diri dari jiwa yang baru lahir, Anda berani mencoba mengumpulkannya dengan mudah. Anda layak mati, tapi ini juga bagus. Setidaknya ada satu gangguan yang berkurang dalam perebutan harta karun itu." menyingkirkan jiwa yang baru lahir di tangannya yang tidak lagi bergerak, kultivator melihat sekeliling lagi sebelum bergegas ke aula kedua tanpa melihat ke belakang. Di tangga, para penggarap di depan sudah berada di tahap tengah dan awal dari tahap jiwa yang baru lahir. Hanya sedikit dari mereka yang berada di tahap akhir ramuan emas, termasuk Yuking dan Rangkai. Ketika mereka melihat Luo Ping adalah orang pertama yang mencapai puncak tangga, mereka tahu bahwa jarak antara mereka dan Luo Ping tidaklah kecil. Namun, mereka tidak putus asa dan tetap bekerja keras untuk mendaki. Bagaimanapun, mereka bukanlah kultivator biasa dan memiliki cara yang tidak biasa. Meskipun budidaya mereka relatif rendah, mereka masih berada di depan. King Chengzi berada di level tertinggi tim, dan dia hanya berjarak dua langkah dari puncak. Ada lebih dari sepuluh penggarap dengan ketinggian yang sama dengannya, dan ada juga lebih dari sepuluh penggarap satu langkah di bawahnya. Jumlah penggarap di setiap langkah kurang lebih sama. Saat King Chengzi hendak menaiki tangga berikutnya, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari atas. Dia mendongak dan melihat Istana Tiba-tiba runtuh, dan delapan atau sembilan seberkas cahaya terbang keluar dari sana. Mereka sepertinya telah mendarat di pintu Istana sebelum menghilang bersamanya. Saat King Chengzi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba merasakan tekanan di tubuhnya menghilang tanpa bekas. Tubuhnya kembali ke keadaan normal, dan pikirannya segera menjadi jernih. King Chengzi tidak peduli dengan apa yang terjadi di atasnya, dan dia langsung terbang ke peron. Dia kemudian melepaskan makhluk roh untuk membuka jalan di depannya, dan dia menggunakan teknik gerakannya untuk mengikutinya, langsung menuju aula kedua. Para pembudidaya lainnya juga terbebas dari pembatasan gravitasi. Mereka semua mencoba yang terbaik untuk naik ke peron dan memilih arah yang sama dengan King Cheng Si. Rekan kultivator Yu, sebaiknya kita bertindak bersama. Bagaimanapun, kita bisa menjaga satu sama lain dengan cara ini. Jika tidak, kita akan dirugikan saat menghadapi pesaing kuat ini. Kamu benar, Kakaran. Ran. Kalau begitu ayo kita pergi bersama. Tapi saat kita menemukan harta karun, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tentu saja. Setelah Yuqing dan Ran Kai naik ke peron, mereka segera mencapai konsensus. Keduanya melepaskan penghalang pertahanan dan bergegas menuju Aula kedua bersama yang lainnya. Di bawah perubahan ruang, sosok Luo Ping muncul di Aula kosong. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memancarkan aura percaya diri dan mendominasi. Matanya yang cerah mengamati Aula, tapi dia tidak melihat Hu Tianchen dan Bei Zhuo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemana mereka diteleportasi? Mungkinkah mereka tidak cukup kuat dan mati di sana? Luo Ping tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah dari Sekte Taiyin. Jika dia tidak cukup beruntung menjadi orang pertama yang mencapai puncak tangga dan mengambil kunci Sekte Surgawi, dia mungkin telah dipindahkan ke tempat lain untuk mengikuti tes. Dimanapun itu, tidak akan mudah untuk lulus ujian. Dia sudah memahami beberapa hal dari Wu Feiying. Dia tahu ada lebih dari 10 ruang teleportasi di aula ini. Setiap ruang teleportasi memiliki harta yang sangat kuat. Namun, Meskipun harta karun ini ada di ruang teleportasi ini, harta karun tersebut tidak mudah diperoleh. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka akan diteleportasi saat ruang ditutup. Dalam kasus terburuk, mereka akan mati sebelum diteleportasi. Tidak mengherankan jika Luoping menduga Hu Chen dan Bei Zuo mungkin tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Saat suara Luoping turun, empat sosok terbang dari luar aula dan tiba di pintu masuk dalam sekejap mata. Luoping mengenali salah satunya. Itu adalah Ruan Biao dari aliran cahaya emas. Namun, seperti tiga orang lainnya, kondisi Ruan Biao sangat buruk. Nafasnya tidak stabil dan esensi sejatinya berantakan. Jelas sekali dia menderita luka serius. Ketika Ruan Biao mendekati pintu aula, dia jelas melihat Luo Ping. Saat dia melangkah ke pintu aula dan hendak menyambutnya, dia merasakan dunia berputar dan dipindahkan ke tempat lain. Luo Ping mengalihkan pandangannya dan berencana meninggalkan tempat ini dan bergegas ke aula ketiga. Bagaimanapun, dia sudah keluar dari ruang teleportasi. Tidak ada cara untuk diteleportasi ke tempat lain. Bahkan jika dia ingin mendapatkan lebih banyak harta, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lebih baik pergi ke aula terakhir untuk mencoba peruntungannya. Lagi pula, pasti ada harta karun yang sangat penting yang tersembunyi di baliknya. Semakin cepat dia sampai di sana, semakin cepat dia unggul. Sebelum sosok Luoping bergerak, dia melihat sosok lain terbang dari luar pintu aula. Dia mengira orang ini akan memasuki aula seperti yang lainnya. Namun, yang mengejutkan Luoping, orang ini bahkan tidak melihat ke dalam aula dan langsung mengitari pintu aula. Anak ini sebenarnya langsung menuju aula ketiga. Visi dan kebijaksanaannya memang berbeda. Luo Ping diam-diam memuji. Dia juga terbang keluar aula dan mengikuti di belakang orang ini. Berdasarkan penilaiannya, Luo Ping dapat melihat bahwa orang ini tidak terluka. Tubuhnya penuh dengan Zen Yuan dan napasnya stabil. Momentum semacam itu pasti ada di tahap akhir Nas Chen Sol. Orang ini adalah kultivator yang mengumpulkan jiwa yang baru lahir. Terbang di depan, indera jiwanya menyadari Luo Ping mengikuti di belakang, tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu. Kecepatannya seperti biasa dan ekspresinya tidak berubah. Aula ketiga jauh lebih besar dari dua aula sebelumnya. Auranya juga jauh lebih megah. Pintu aula juga terbuka lebar. Namun, semakin tidak dijaga, semakin mencurigakan. Kultivator di depan secara bertahap melambat. Ketika dia mendekati pintu aula, dia berhenti. Sepertinya dia tidak berani masuk dengan gegabah. Tubuhnya tidak bergerak, namun suaranya keluar. Rekan Dawis benar-benar membuat tuan muda ini memiliki tingkat rasa hormat yang baru terhadap Anda. Bukan hanya Anda yang pertama mencapai puncak tangga awan, tetapi sekarang Anda telah keluar dari aula kedua dengan selamat. Anda harus memilikinya, mendapat banyak, kan? Luo Ping juga berhenti di sebelah kiri sang kultivator. Mendengar pertanyaan pihak lain, Luo Ping tersenyum tipis. Dia melihat ke wajah pihak lain yang tanpa ekspresi dan terpahat dan berbicara dengan lembut. Rekan Daoist juga membuat tuan muda ini memiliki rasa hormat yang benar-benar baru terhadap Anda. Anda dapat mengabaikan godaan aula kedua dan langsung mengarahkan pandangan Anda ke aula ketiga. Tampaknya jika pikiran Anda tidak teguh, maka Anda sudah punya rencana. Mungkin, pasti ada sesuatu di aula ketiga yang dipedulikan oleh rekan Daois, kan? Tiba-tiba menoleh, Luo Ping sedikit terkejut dengan kedua matanya yang seperti menembakkan pedang. Ini adalah tatapan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah selama tatapan ini menyapu dirinya, momentumnya akan sulit untuk dipadatkan. 283. Sutra Hati Bright Meter melepaskan lapisan pelindung untuk melindungi tubuhnya. Hal itu bukan untuk mencegah pihak lain menyerang secara tiba-tiba, karena pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang. Dia hanya ingin memotong pandangan pihak lain. Sutra hati pemurnian jiwa diaktifkan, dan aura yang hampir runtuh segera mengembun kembali. Perasaan spiritual Luoping yang kuat memainkan peran besar saat ini. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi penakut, melainkan melepaskan aura perlawanan. Melihat Luoping dengan sedikit terkejut, tatapan sang kultivator kembali normal. Namun, wajahnya masih dingin, seolah dia tidak puas dengan kata-kata Luoping sebelumnya. Terkadang, menjadi terlalu pintar tidak akan berakhir dengan baik. Itu hanya akan mendorong dirimu ke dalam jurang kutukan abadi. Namun, tuan muda ini tetap mengagumi keberanian dan nyalimu. Selain itu, untuk bisa tetap aman dan sehat di bawah tatapan mata. Mata pedang, tuan muda ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu spesial. Bagaimana? Apakah kamu punya nyali untuk bertaruh dan melihat siapa yang pertama merebut harta karun di aula ini? Setelah kultivator mandiri selesai berbicara, dia memandang Luo Ping, menunggu jawabannya tersenyum sedikit, Luo Ping tentu saja tidak akan mundur. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, apa untungnya memenangkan taruhan? Jangan bilang kamu mengenaliku sebagai kakakmu. Luo Ping dapat melihat bahwa kekuatan pria di depannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun perasaan yang dia berikan kepada orang-orang sangat dingin dan jahat, tidak ada jejak kekejaman dan keburukan. Dia seharusnya tidak dianggap sebagai orang baik. Rekan Dawis pasti bercanda, tidak perlu mengakuiku sebagai kakakmu. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku berjanji akan membantumu sekali jika diperlukan. Namun, jika saya menang, maka Anda perlu membantu saya dengan seluruh kekuatan Anda. Ketika saya mendapatkan harta karun di aula ini, saya ingin tahu apakah Anda setuju. Luo Ping melihat penampilan percaya diri pihak lain dan merasa sedikit gugup. Namun, karena dia sudah mengatakannya, dia tidak akan takut. Terlebih lagi, dia bisa mendengar beberapa informasi yang tidak biasa dari kata-kata pihak lain. Baiklah, tidak masalah kalau begitu, sudah beres. Bolehkah aku bertanya bagaimana cara menyapa sesama penganut Tao ini, Tuan Muda Kata kultivator diri dengan dingin. Saya Luo Ping. Ayo mulai. Begitu suara Luo Ping turun, keduanya bergerak bersamaan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Kedamaian dipulihkan di luar Aula Utama, tetapi kedamaian ini tidak bertahan lama karena dirusak oleh gangguan sekelompok besar penggarap diri. King Chengzi memimpin dan terbang langsung ke pintu Istana Kedua. Di belakangnya, lima orang kultivator mengikuti dari dekat. Semakin banyak kultivator yang mengikuti di belakang mereka, mereka semua terbang dengan kecepatan penuh, tidak mau ketinggalan. Setelah King Chengzi terbang ke aula, dia segera dipindahkan ke tempat lain. Para kultivator di belakangnya juga diteleportasi ke tempat lain. Setelah semua kultivator memasuki aula, aula itu berkedip dua kali dan dua sosok muncul di aula. Dengan jarak beberapa kaki di antara mereka, keduanya saling memandang dengan kebingungan. Setelah beberapa saat, mereka memahami situasinya. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan langsung terbang keluar aula menuju aula ketiga. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul di aula kedua. Ada yang kecewa, ada pula yang puas, namun mereka tidak berhenti, dan semuanya terbang ke aula ketiga. Itu adalah formasi perangkap murni, dan itu adalah kombinasi dari formasi perangkap yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan mata formasi dari formasi ini. Luoping memandangi berbagai bunga dan pohon yang terus bermunculan di sekitarnya, dan sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Bunga dan pohon ini tampak nyata. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan berbagai gerakan pedang, dia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Terlebih lagi, begitu dia membuka celah, lebih banyak bunga dan pohon akan segera muncul di belakangnya, menutup celah tersebut. Semua bunga dan pepohonan akan berubah dan membentuk formasi baru. Dari bunga dan pepohonan hingga bebatuan besar, lalu ke kabut. Dan sekarang bunga dan pepohonan. Total ada lebih dari selusin formasi perangkap. Jangan buang waktu lagi dan hancurkan formasi di sini. Luoping berhenti mencoba dan berhenti. Tidak lama setelah dia berhenti, bunga dan pepohonan di sekitarnya otomatis menghilang. Namun, Luo Ping saat ini tidak berpikir bahwa dia telah menyingkirkan formasi perangkap. Karena sejak dia masuk, hal pertama yang dia temui adalah bunga dan pepohonan. Pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan jalan keluar, jadi dia berhenti dan mengamati dengan cermat. Saat ini, bunga dan pepohonan tiba-tiba menghilang. Dia mengira dia telah kembali normal, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia jatuh ke batu lagi. Dia berjalan tanpa tujuan seperti ini, dan akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya hanya berjalan berputar-putar. Dengan kilatan cahaya, sebuah gulungan muncul di tangan Luoping. Agak kumuh, tapi wajah Luoping menunjukkan senyuman percaya diri. Akhirnya giliranmu untuk berperan. Membuka gulungan kedua, Luoping dengan hati-hati menelusuri berbagai formasi pada gulungan itu, mencoba menemukan formasi perangkap yang sama dengan yang ada di depannya. Meskipun kesadaran spiritualnya jauh lebih unggul daripada orang biasa, 3.000 langkah biduk langit terlalu rumit dan misterius. Dia hanya dapat memahami sebagian formasi di depannya dan tidak dapat mengingatnya sepenuhnya dalam pikirannya. Kecuali dia bisa memahami tata letak setiap titik formasi, dia mungkin bisa melakukan ini. Bagi Luoping saat ini, ini masih sangat sulit. Bagaimanapun, pencapaiannya dalam formasi belum mencapai tingkat itu. Menurut klasifikasi sebenarnya, Luoping hanya bisa dianggap sebagai magang formasi arai. Kemahirannya dalam penerapan praktis jauh lebih rendah daripada kemampuan Bu Tian Song. Namun, keuntungan Luoping adalah dia memiliki 3.000 langkah timba langit. Ini adalah harta karun yang langka. Tidak masalah jika pencapaiannya tidak cukup tinggi. Dia bisa mengasah tombaknya di menit-menit terakhir. Selama dia menemukan formasi yang sesuai, dia bisa langsung menghancurkan formasi perangkap ini. Bukan ini, bukan ini. Luo Ping melihat-lihat sebentar dan menemukan bahwa dia tidak menemukan formasi serupa. Namun, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, gulungan kedua berisi lebih dari 2000 diagram formasi. Dia perlu mencari dengan hati-hati. Waktu berlalu dengan lambat saat Luo Ping mencari. Lebih dari 300 formasi telah dihilangkan. Saat Luoping menjadi sedikit tidak sabar, sebuah formasi muncul di hadapannya. Formasi penyegelan batu awan. Ya, inilah formasi batu raksasa. Setelah menemukan salah satu formasi susunan, Luoping dengan cepat mencatatnya dan terus mencari formasi susunan lainnya. Seolah-olah keberuntungan tiba-tiba menimpanya. Segera, Luoping menemukan sembilan formasi susunan lagi. Masih ada tiga lagi. Kuharap semuanya berjalan baik. Hei, Aku menemukan satu lagi, formasi pohon bunga reinkarnasi jalan buntu. Formasi labirin kabut ilusi dan formasi pemadam langit bayangan penembakan pasir akhirnya tiba. Setelah menemukan semua formasi yang dia temui sebelumnya, Luo Ping hanya mempelajari metode untuk memecahkan setiap formasi. Dia tidak menyimpan gulungan itu, tetapi memegangnya di tangannya dan bersiap untuk memecahkan formasi. Setelah sekian lama terjebak dalam formasi ini, Luo Ping tidak tahu apakah Gong Ziyu pernah mengalami situasi yang sama. Namun, karena keduanya sedang bertaruh, Tentu saja, dia tidak boleh tertinggal dari pihak lain. Saat dia bergerak, lapisan jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, menutup seluruh ruang di sekitar Luo Ping. Jaring besar itu dilapis satu demi satu. Luo Ping sudah melihatnya secara kasar sebelumnya. Setidaknya ada ratusan lapisan. Ada jarak tertentu antara setiap lapisan jaring besar. Satu lapisan diputar berlawanan arah jarum jam, sedangkan lapisan lainnya diputar searah jarum jam. Tampaknya tidak ada aturan yang harus diikuti, namun kenyataannya ada misteri yang sulit dipahami tersembunyi di dalamnya. Formasi perangkap binatang positif dan negatif adalah celah antara dua lapisan jaring besar, karena putarannya yang berkecepatan tinggi akan menghasilkan gaya sobek yang kuat yang dapat dengan mudah memotong daging dan darah sang pembudidaya diri. Setelah Anda jatuh ke dalam formasi ini, jika Anda tidak dapat menemukan mata formasi dan hanya menyerang secara membabi buta, itu hanya akan memperburuk luka Anda. Kecuali jika kultivator diri cukup kuat untuk memecahkan semua jaring besar dalam satu gerakan, Anda bisa hanya akan direduksi menjadi seekor binatang yang terperangkap. Setelah memahami formasi ini, ekspresi Luoping seperti biasa. Dia menyuntikkan perasaan jiwanya ke dalam formasi pada gulungan itu. Sebentar lagi, dia memahami tata letak formasi ini. Langkah selanjutnya adalah menemukan mata formasi dan memecahkannya. Memfokuskan pikirannya dan melepaskan perasaan jiwanya, Luoping segera menemukan mata formasi. Setelah mengunci mata formasi, Luoping memadatkan Senki di ujung jarinya dan langsung melepaskan ki jari, menembakkannya ke arah mata formasi. Bo, dengan suara, seperti gelembung yang meletus, jaring besar di sekitarnya menghilang pada saat yang bersamaan. Ini menunjukkan bahwa Luoping sangat berhasil memecahkan formasi tersebut. Dengan gerakan kakinya, formasi lain muncul. Luoping terus memecahkan mata formasi sesuai dengan langkah sebelumnya. Tampaknya tidak akan lama lagi dia bisa meninggalkan mata formasi dan muncul di aula utama. Di posisi semula aula pertama. Pada saat ini, sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Di bawah kepemimpinan Xiu, mereka mencari sesuatu di sini. Namun, sepertinya mereka tidak menemukan apapun. Wajah Beau Siu sangat jelek. Melapor kepada Lord Bow, tidak ada apa-apa di sini. Manusia yang membudidayakan diri itu benar-benar menyapu area yang luas, tidak meninggalkan apapun. Seorang anggota sekte iblis berdiri di depan Beau Siu dan melaporkan situasinya kepadanya. Setelah mendengarkan, Beau Siu terdiam. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah aula ketiga. Teman-teman, Menurut harta karun khusus yang diberikan oleh Lord Dirdimen, benda yang dia butuhkan harus ada di posisi itu. Ayo pergi dan lihat. Kita tidak boleh membiarkan manusia yang membudidayakan diri merampok barang-barang Lord Dirdimen. Ya, di bawah kepemimpinan Bo sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka ke Aula ketiga. Tujuan utama mereka di sini adalah untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh Dirdimen. Mencari harta karun itu hanyalah masalah kenyamanan. Karena mereka tidak menemukan apapun dan tidak dapat menemukan harta karun tersebut, tentunya mereka harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Lord Dirdi. Terlebih dahulu, selama mereka menyelesaikan tugas ini, mereka tidak perlu khawatir tidak mendapat hadiah. Bayangan iblis itu terbang seperti awan gelap besar, menutupi langit yang awalnya cerah. Namun, semua kultivator telah memasuki aula utama. Jika tidak, akan terjadi pertempuran besar lainnya. Di ruang yang gelap dan sunyi, seseorang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Itu sangat sunyi sehingga agak menakutkan. Namun, dalam keheningan ini, sesekali terdengar detak jantung. Buk, 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 buk! Kelihatannya sangat berirama. Namun, ritme seperti ini membuat orang yang mendengarnya langsung gemetar di dalam hatinya, seolah-olah setiap detaknya mampu menghantam lubuk hati mereka yang paling dalam, menyebabkan mereka tanpa sadar naik dan turun seiring dengan suara detak tersebut. Tiba-tiba, detak jantung ini bertambah cepat, seolah-olah dirangsang atau direspon oleh sesuatu. Bola cahaya kuning pucat membumbung tinggi, menerangi ruang yang awalnya gelap. Sebuah benda besar melayang di udara, dikelilingi oleh gas hitam. Kepala tubuhnya memancarkan cahaya kuning pucat. Cahaya inilah yang menerangi ruangan itu. Di sekitar tubuh besar ini, ada juga masa udara yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Setiap masa udara dibungkus dengan sesuatu. Jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan melihat bahwa sebagian besar masa udara ini dibungkus dengan senjata. Ada juga beberapa jamu spiritual, pil, jimat, buku, lampu menyala, dan detak jantung yang semakin cepat berangsur-angsur mereda. Semuanya kembali normal. Namun, apakah suasananya benar-benar damai atau apakah itu hanya jeda sesaat sebelum badai terjadi? 284. Istirahatlah untukku. Begitu suara Luoping turun, tanaman merambat di sekitarnya benar-benar menghilang. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menyimpan gulungan gambar itu, Luoping mengangkat kakinya dan pergi. Kali ini, tidak ada lagi jebakan. Akhirnya semua jebakan telah berhasil dipatahkan. Namun, kenapa aku sepertinya masih berada di tempat ini? Secara logika, saya seharusnya muncul di aula utama. Melihat lingkungan sekitar, yang masih sama persis seperti sebelumnya, wajah Luoping menunjukkan ekspresi bingung. Saat ini, seberkas cahaya di kejauhan menarik perhatiannya. Sebenarnya ada lampu. Mungkinkah itu jalan keluar atau semacamnya? Ayo kita lihat. Luoping langsung terbang menuju cahaya di kejauhan. Saat dia terus meningkatkan kecepatannya, cahaya di kejauhan secara bertahap menjadi lebih besar. Setelah terbang selama satu dupa penuh, dia akhirnya melihat dari mana cahaya itu berasal. Ini sebenarnya sebuah gua, yang disebut cahaya itu hanyalah cahaya putih yang dipancarkan oleh batu aneh di pintu masuk gua. Luo Ping menatap batu itu sambil berpikir. Dia merasa seolah-olah dia mengenalinya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Saat ini, Luo Ping tiba-tiba melihat ke kanan di belakangnya. Sesosok melayang, sosok itu masih memiliki wajah dingin, tetapi pihak lain memandang Luo Ping dengan rasa terkejut dan kaget. Kecepatan Kakak Yu tidak lambat. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Kecepatan Luo Ping bahkan lebih cepat. Ini benar-benar tidak terduga. Saya pikir kecepatan tuan muda ini sudah cukup cepat. Sepertinya saya masih meremehkan saudara Luo. Saat tuan muda Yu berbicara, dia juga melihat batu aneh di depannya. Wajah aslinya yang dingin jelas menunjukkan keterkejutan. Meskipun dia segera menekannya, itu tetap tidak bisa lepas dari pengamatan Luo Ping. Luo ini hanya beruntung. Dalam hal kekuatan kultivasi, Kakak Yu pasti jauh lebih tinggi dariku. Sekarang aku belum melihat harta apapun, hasilnya belum diputuskan. Apa salahnya selangkah lebih awal atau lebih lambat? Begitu Luoping mengatakan ini, Gong Ziyu jelas sangat senang. Tampaknya tidak hanya orang biasa, bahkan orang yang mengembangkan diri pun juga menikmati sanjungan orang lain. Melihat ini, Luoping tiba-tiba tersenyum di dalam hatinya dan melihat ke batu di depannya. Aku ingin tahu apakah kakak Yu mengenali batu aneh ini. Oh, itu tidak benar. Dengan wawasan dan pengetahuan kakak Yu, aku kira kamu sudah lama mengenalinya. Kuharap kakak Yu tidak pelit dengan bimbinganmu. Setelah mengatakan itu, Luoping sedikit menangkupkan tinjunya, memberi isyarat meminta bimbingan. Melihat ini, Gong Ziyu mengangkat alisnya dan dalam hati mengutuk Luo Ping karena tidak tahu malu. Saat ini, Gong Ziyu juga mengetahui bahwa ekspresi terkejutnya telah dilihat oleh Luo Ping. Namun, itu karena batu ini memberinya terlalu banyak kejutan, menyebabkan cacat muncul di ekspresinya yang tidak ingin dia tunjukkan di wajahnya. Awalnya bukan masalah besar untuk memberitahumu, namun nilai batu ini terlalu tinggi. Aku takut kamu akan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, sebelum aku memberitahumu, kita perlu mendiskusikan caranya untuk membagikan batu aneh ini," kata Gong Ziyu dengan tenang. "Oh, distribusi ini juga bagus. Setidaknya kita tidak perlu mempermasalahkannya. Saya hanya tidak tahu bagaimana saudara Yu bermaksud mendistribusikannya," Luo Ping bertanya dengan senyuman yang bukan senyuman. Meskipun dia belum tentu kalah dalam pertarungan memperebutkan batu aneh itu, bukankah itu seperti menggunakan keranjang anyaman untuk menimba air jika ada orang lain yang datang ke sini saat pertarungan? Jelas sekali. Luo Ping memiliki pemikiran yang sama. Keduanya takut dengan metode masing-masing. Dalam situasi di mana mereka tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya satu sama lain, tak satu pun dari mereka bersedia bertindak gegabah. Apalagi keduanya masih bertaruh. Karena saya mengenali batu ini dan juga mengetahui beberapa informasi tentangnya, tentu kita harus mendapat bagian yang lebih besar. Jika saudara Luo tidak keberatan, mari kita bagi 30 sampai 70. Bagaimana kalau Anda mendapat 30% dan saya mendapat 70%? Aku pikir Begitu suara Gong Ziyu turun, dia mendapat penolakan keras dari Luoping. Wajah Gong Ziyu jelas tenggelam. Sepertinya dia sangat tidak puas dengan sikap Luoping. Luoping juga memandang Gong Ziyu dengan ekspresi tidak ramah. Jelas sekali bahwa metode distribusi Gong Ziyu tidak masuk akal. Setelah hening sejenak, Luoping berbicara lagi. Meskipun saudara Yu mengenali batu ini, itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membagi lebih banyak. Paling-paling, saya tidak akan bertanya kepada Anda tentang batu ini. Dengan cara ini, keuntungan Anda tidak akan menjadi keuntungan kamu tidak memahami situasi batu ini. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu hanya akan membuang-buang sumber daya. Jangan bilang padaku bahwa kamu berniat mencari seseorang untuk mengidentifikasi batu ini setelah kamu keluar. Mengapa tidak? Luo Ping bertanya. Haha, aku tidak membual. Kecuali sejumlah kecil master pandai besi, tidak ada yang bisa mengenali batu ini. Bahkan jika kamu menemukan seseorang yang mengetahuinya, aku jamin kamu sama sekali tidak akan bisa menyimpan batu ini. Gong Ziyu berkata sambil tersenyum dingin. Sepertinya dia menganggap ide Luoping sangat lucu. Ketika Luoping mendengar ini, dia merasa Gong Ziyu tidak sengaja menipunya. Dia semakin meragukan nilai batu ini karena kasusnya seperti ini: semakin mustahil baginya untuk memberi Gong Ziyu bagian yang lebih besar. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang batu aneh ini. Dia masih perlu memahaminya dari Gong Ziyu. Dia tidak bisa terlalu memaksa untuk saat ini, lebih baik menenangkan Gong Ziyu dan memahami situasi batu aneh itu terlebih dahulu. Adapun apakah Gong Ziyu akan menerima pembagian atau memperjuangkannya setelah dia memahaminya, bukankah itu semua terserah dia? Karena kakak Yu berkata demikian, mari kita mundur selangkah. Aku akan rugi sedikit. Aku akan mengambil 40% dan kakak Yu akan mengambil 60%. Bagaimana? Oke, setuju. Gong Ziyu menyetujui saran Luo Ping tanpa ragu-ragu. Kemudian, atas permintaan Luo Ping, dia pertama kali menjelaskan situasi batu ini. Mendengar ini, Luo Ping tidak sabar untuk merebut batu itu dan segera melarikan diri. Sebenarnya batu aneh ini bukanlah batu, itu sejenis batu giok. Namun, itu juga bukan batu giok biasa. Batu ini berasal dari klan kuno, klan murid. Batu ini terbentuk secara alami dari murid-klan murid. Oleh karena itu, batu giok ini disebut giok murid cahaya surga. Mendengar ini, Luo Ping tiba-tiba teringat sesuatu, bukan hanya karena dia memahami nama dan asal usul batu giok ini, tetapi juga karena dia pernah melihat batu giok ini sebelumnya. Dia bahkan sudah mengumpulkannya sebelumnya. Namun, dia tidak menyadarinya saat itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Baru setelah dia melihat batu giok ini, dia tiba-tiba merasakan aura serupa. Namun, dia tidak menyangka kalau benda itu ada di tangannya. Dia berpikir sejenak, pembentukan giok murid Cahaya Surga itu panjang dan rumit. Selain itu, tidak semua anggota klan murid bisa menghasilkan batu giok ini pada murid mereka. Itu pasti keluarga kerajaan dari klan murid, klan murid surgawi. Dikatakan bahwa murid suku mata dari silsilah mata langit dilahirkan dengan berbagai kekuatan mistik saat mereka berkultivasi. Kekuatan mistik ini akan diaktifkan terus-menerus. Pada saat yang sama, sebuah batu giok akan terbentuk di pupil mereka. Pada awalnya, batu giok itu sangat kecil. Saat budidaya ras murid mencapai tingkat tertentu, batu giok tersebut akan mencapai ukuran maksimalnya. Setelah itu, ras murid akan menggunakan teknik rahasia untuk terus menyempurnakan batu giok di mata mereka, menjadikannya lebih murni dan lebih tidak bisa dihancurkan. Mengatakan ini, Gong Ziyu melihat ke arah Luoping dan kemudian ke batu giok di depannya sebelum melanjutkan, sebenarnya, giok murid cahaya surga ini hanyalah produk setengah jadi. Seharusnya hanya disempurnakan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Waktu, meski begitu, nilai giok murid cahaya surga ini tidak dapat diukur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, potongan giok murid cahaya surga ini akan muncul di dalam sekte-sekte Yin Ekstrim. Mungkin makhluk kuat dari sekte Yin Ekstrim telah dengan paksa membunuh anggota ras murid dan melucutinya. Tidak-tidak peduli apa, itu milik kita sekarang. Luo Ping sangat terkejut dengan kata-kata Gong Ziyu. Dia tidak menyangka pembentukan Heaven Light Pupil Jade menjadi begitu rumit. Pantas saja Gong Ziyu begitu terkejut saat melihat batu giok ini. Saudara Yu, setelah berbicara begitu lama, kamu masih belum menjelaskan kegunaan dari giok murid cahaya surga. Apakah kamu mencoba menipuku? Luo Ping bertanya sambil tersenyum. Aku orang yang menepati janjiku. Karena aku sudah berjanji untuk memberitahumu, aku tidak akan mempermainkanmu. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Tak seorang pun mengetahui kegunaan dari giok murid cahaya surga. Namun, batu ini sangat berharga bagi kami para kultivator. Dapat dikatakan bahwa batu ini merupakan bahan terbaik untuk memurnikan senjata spiritual. Tingkat kegagalan memurnikan senjata spiritual dengan Heaven Light Pupil jadi sangat kecil. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seorang pemurni senjata abadi dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Mendengar kata-kata Gong Ziyu, Luo Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi ragu. Tidak ada pemurni senjata abadi yang bisa menjamin hal seperti itu. Mungkinkah itu terjadi dengan Heaven Light Pupil Jade? Bukankah itu terlalu berlebihan? Gong Ziyu memperhatikan perubahan ekspresi Luo Ping, tapi dia tidak menanggapi. Dia melanjutkan topiknya. Selain menyempurnakan senjata spiritual, diok murid cahaya surga mempunyai kegunaan lain. Misalnya, tiba-tiba, Gong Ziyu berhenti bicara dan melihat ke kejauhan. Luo Ping melakukan hal yang sama. Melihat sosok yang terbang dari jauh, Luo Ping menunjukkan senyuman yang tak terlihat. Keenam sosok itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan Luoping dan Gong Ziyu dalam sekejap mata. Keduanya terkejut dan bingung. Meskipun mereka tidak ingin percaya bahwa Luoping adalah orang pertama yang tiba di sini, mereka masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, Luoping telah menunjukkan cara yang luar biasa. Namun, ada yang salah dengan orang lain selain Luoping. Jika mereka mengingatnya dengan benar, orang ini jelas tidak secepat mereka. Dia harus berada dalam kelompok pembudidaya diri di belakang mereka. Dari segi kecepatan, mustahil orang ini bisa lebih cepat dari mereka berenam. Bagaimanapun, mereka adalah yang tercepat untuk lulus ujian di Aula Kedua. Terlebih lagi, di Aula Ketiga, mereka berenam harus bekerja sama untuk melewati barisan jebakan. Luo Ping, tentu saja, tahu apa yang mereka pikirkan ketika dia merasakan tatapan aneh dari enam orang yang menatap Gong Namun, dia tidak akan mengungkapkan inti masalahnya, jadi dia akan membiarkan mereka penasaran. Haha, jadi itu Kapten Ji dan rekan-rekan Daoisnya. Aku tidak menyangka kamu bisa secepat itu. Sepertinya kamu pasti mendapat banyak keuntungan. Luo Ping menyapa ke enam orang itu sambil tersenyum. Meski hanya sekedar sapaan, dia berspekulasi setidaknya setengah dari mereka telah memperoleh sesuatu. Bahkan mungkin saja mereka semua telah memperoleh harta karun. 285. Kakak Yu, kamu salah. Bukannya kita belum pernah melihat tipuan anak ini sebelumnya? Mungkin dia masih punya kartu truf yang kita tidak tahu. Mungkin kalau saatnya tiba, dia bisa mencuri semua harta kita. Butian Zong berkata dengan tatapan tidak ramah. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada Luo Ping. Sekarang dia telah memanfaatkan kesempatan itu, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Benar saja, setelah dia selesai berbicara, mata orang lain menjadi sedikit aneh. Alam kultivasi Luo Ping ada di sana, yang merupakan tahap awal dari ramuan emas. Tetapi sekarang kekuatan yang dia tunjukkan tidak jauh berbeda dari mereka, tahap akhir dari Alam Yuan Ying, dan dia bahkan melewati level tersebut lebih cepat. Apa maksudnya ini? Harta karun ramuan mungkin Luo Ping menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui, seperti yang dikatakan Butian Zong. Mungkin pada akhirnya Luo Ping tiba-tiba bergerak, jadi mereka harus waspada. Demikian pula, jika mereka yang pertama bergerak, mereka mungkin bisa merebut semuanya dari tubuh Luo Ping. Dengan cara ini, mereka pasti bisa mendapat untung kecil. Semua orang mulai menghitung dalam hati mereka. Ta, kamu berbahaya!" Luo Ping memarahi diam-diam, melihat perubahan ekspresi orang-orang di seberang, dia tahu bahwa rencana Butian song telah berhasil. Dia sekarang telah menjadi sasaran perhatian semua orang. Mungkin dia akan ditusuk dari belakang kapan saja. Haha, kakak bu, kamu benar-benar melebih-lebihkan aku. Bagaimana aku bisa melawanmu sendirian? Bukankah ini menggali kuburku sendiri? Saya pikir sebaiknya kita tidak saling curiga. Mari kita pikirkan hal selanjutnya. Meskipun Luoping memarahi pihak lain di dalam hatinya, dia tetap tertawa tanpa menunjukkannya ke permukaan. Saat berhadapan dengan pihak lain, dia juga diam-diam mengirimkan suaranya ke Gongzi Yu untuk membahas tindakan pencegahan. Saudara Yu, menurutmu apakah mungkin bagi mereka untuk mengetahui giok murid cahaya surga? Sama sekali tidak mungkin. Kenapa? Apakah Anda khawatir mereka akan merampok Anda? Apakah kamu tidak khawatir, kakak Yu? Pihak lainnya adalah enam orang kuat dari tahap akhir alam Yuan Apakah saudara Yu yakin dia bisa melawan enam dari mereka? Lalu apa pendapat kakak Luo? Karena kita sudah tertarik dengan tempat ini, berarti pasti ada dunia lain di dalam gua ini. Mereka pasti akan masuk. Belum terlambat untuk membagikan Heavenly Light Pupil Jades setelah mereka pergi. Bisakah kamu menjamin mereka akan masuk lebih dulu? Kami datang ke sini lebih dulu, tapi tidak masuk. Tidakkah menurut Anda hal itu akan menimbulkan kecurigaan mereka? Luo Ping dan Gong Ziyu sedang berkomunikasi melalui transmisi suara. Faktanya, itu hanya masalah beberapa tarikan napas. Saat ini, suara Kapten Ji juga terdengar dari enam orang di seberang mereka. Saudara Luo, benar, mari kita berhenti mencurigai satu sama lain, karena kita semua telah diteleportasi ke sini. Itu berarti pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gua ini. Bahkan mungkin itu adalah harta karun terbesar. Jangan buang waktu lagi dan pergilah. Sekarang. Ketika Luoping mendengar kata-kata Kapten Ji, dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Ini jelas merupakan asisten sempurna yang berhasil menyelesaikan masalahnya. Namun, suara lain terdengar, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Eh, aku sedikit penasaran. Kalian sudah berapa lama di sini? Kenapa kalian tidak masuk? Si Hao memandang Luoping dan Gong Ziyu dengan ekspresi bingung. Rasa haus yang kuat akan pengetahuan dan wajah polos membuat Luo Ping sangat ingin menendangnya beberapa kali. Mendengar pertanyaan si Hao, Kapten Ji dan yang lainnya yang hendak memasuki gua semuanya berhenti dan melihat ke arah Luo Ping dan Gong Ziyu. Menghadapi tatapan keenam orang itu, ekspresi Luo Ping normal. Namun, ketika dia melihat ekspresi dingin Gong Ziyu dari sudut matanya, hatinya tenggelam. Sepertinya dia masih harus mengatasi masalah ini sendiri. Alasan kenapa kami tidak masuk adalah karena kami baru saja bertengkar. Sebelum memutuskan siapa yang akan masuk lebih dulu, kami melihat kalian ada di sini, jadi kami berhenti. Luo Ping dengan santai mengarang cerita. Bagaimanapun, Gong Ziyu selalu mempertahankan ekspresi dingin dan tidak mengatakan apapun. Apalagi keduanya tidak banyak berkomunikasi. Bagi orang luar, mereka benar-benar tampak seperti lawan. Ketika si Hao dan yang lainnya mendengar kata-kata Luo Ping, meskipun mereka masih sedikit ragu, mereka tidak menemukan masalah apapun dengannya. Alhasil, mereka tertipu seperti ini. Kalau begitu kalian bisa terus bertarung kita masuk dulu. Setelah si Hao diejek, dia berjalan menuju gua. Kapten Jidan yang lainnya tidak berkata apa-apa dan juga berjalan ke dalam gua. Melihat punggung keenam orang itu akan menghilang ke dalam gua, Luo Ping dan Gongzi Zi Yu diam-diam menghela nafas lega. Luo Ping, kamu bajingan tercela, kamu tidak diperbolehkan lari. Begitu si Hao dan yang lainnya memasuki gua, bahkan sebelum mereka berjalan terlalu jauh, mereka mendengar teriakan keras dari luar gua. Suara itu penuh amarah dan kebencian. Mereka benar-benar mulai berkelahi. Apakah keduanya gila? Mereka tidak mencari harta karun itu dan hanya harus memutuskan siapa pemenangnya terlebih dahulu. Yu Zhou berkata dengan nada yang aneh. Menurutnya, dua orang di luar pasti sudah mulai bertengkar. Hal ini membuat kecurigaan sebelumnya hilang sama sekali. Mengapa sepertinya Kakak Luo sedang berlari? Mungkinkah kekuatan lawannya lebih tinggi? Hu Tianchen dapat dengan jelas mendengar teriakan tadi bahwa Luo Ping dikejar oleh lawannya. Hal ini membuatnya agak tidak mampu memahami kekuatan Gong Xiu. Permisi, permisi. Suara yang agak familiar terdengar di telinga semua orang dari jauh. Diiringi suara siulan sesuatu yang menerobos udara, sesosok tubuh dengan cepat melewati mereka. Untung saja guanya cukup luas sehingga tidak terhalang. Begitu sosok ini lewat, sosok lain dengan cepat terbang dari belakang. Saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat situasi di antara keduanya. Jika mereka tidak menaruh seluruh perhatian mereka pada pertahanan dan mengamati sekeliling gua, mereka akan menyadari dua sosok yang terbang di atasnya. Luo Ping terbang dengan kecepatan penuh di depan, sementara Gong Ziyu mengejarnya dengan sekuat tenaga. Yang terakhir bergumam pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa Luo Ping adalah orang yang tercela, tidak tahu malu, tidak dapat dipercaya, pengkhianat, dan telah kehilangan citra seorang pemuda yang baik. Luo Ping, yang berada di depan, hanya peduli untuk terbang. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Gong Ziyu. Hal ini membuat si Hao dan yang lainnya tercengang. Bagaimana pertarungannya? Apakah ini pengejaran? Luo Ping, sebaiknya kamu berubah pikiran sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Suara Gong Ziyu perlahan menghilang. Namun, suara gemuruh terdengar dari depan. Di dalam gua yang tersegel, hal itu dengan jelas dikirim ke telinga Kapten Ji dan orang lain di belakang. Aku bilang, jangan bilang kalau mereka sedang mengadakan pertunjukan. Agar mereka bisa masuk gua sebelum kita. Bei yang selama ini diam, tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah mendengar kata-katanya, wajah yang lain berubah. Mereka semua berteriak, tidak bagus. Lalu mereka semua mempercepat dan terbang ke dalam gua. Lorong gua itu sangat panjang. Luoping terbang dengan kecepatan penuh selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Baru pada saat itulah dia samar-samar melihat ruang di depannya menjadi lebih luas. Namun, dia tetap belum memasuki ruang yang lebih luas. Beberapa jimat petir dan pedang terbang terbang sesekali dari belakang. Namun, Luoping dengan cerdik menghindari semuanya. Mereka tidak membahayakan dirinya. Teriakan marah Gong Ziyu sudah mereda. Namun, dia tetap mengikuti di belakang Luo Ping, seolah dia tidak akan menyerah sampai salah satu dari mereka meninggal. Hal ini membuat Luo Ping tidak bisa berkata-kata. Ai, kenapa kamu begitu marah? Apakah kamu perlu memperbaiki keadaan pikiranmu? Luo Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia agak kecewa dengan penampilan Gong Ziyu. Dia awalnya mengira Gong Ziyu adalah ahli tersembunyi. Sekarang, sepertinya dia biasa saja. Melihat gua luas di depan, Luo Ping meningkatkan kecepatannya lagi, memperlebar jarak di antara mereka. Melihat ini, Gong Ziyu pun meningkatkan kecepatannya dan mengejarnya. Di belakang mereka berdua, Kapten Jidan yang lainnya, yang mengira mereka telah ditipu, melepaskan lengan mereka sepenuhnya dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya untuk mengejar Luo Ping dan Gong Ziyu. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini hanya dugaan mereka. Huff, kenapa kamu tidak lari lagi? Cepat serahkan Heaven Light Pupil Jade, kalau tidak. Gong Ziyu perlahan mendekati sosok Luo Ping. Ketika dia melihat pihak lain berdiri tak bergerak di depannya, dia mengira Luo Ping telah berubah pikiran dan tidak ingin lari lagi dia tidak bisa tidak mengancamnya. Bagaimanapun, Luo Ping telah mengambil seluruh giok murid cahaya surga ketika dia tidak siap. Ini benar-benar menantang batas kemampuannya. Jika dia tidak bisa merebutnya kembali, dan masalah ini menyebar, maka wajahnya akan. Memikirkan hal ini, Gong Ziyu semakin ingin menangkap Luo Ping. Hanya dengan cara ini dia dapat mempertahankan citra yang selalu dia bangun di sekte dan mempertahankan statusnya. Dalam waktu singkat, Gong Ziyu telah mencapai sisi Luo Ping. Dia mengulurkan telapak tangannya dan hendak menangkap Luo Ping. Namun, saat dia melihat pemandangan di depannya, suaranya tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya yang terangkat membeku di udara. Guncangan ini mungkin merupakan guncangan paling tak terkendali yang pernah ia alami sejak ia mulai berkultivasi. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada saat dia melihat Heaven Light Pupil Jade. Itu hampir mempengaruhi keadaan pikirannya. Bagaimana mungkin Luo Ping tidak sama? Dia juga sangat terkejut dengan pemandangan di dalam gua. Namun, dia tidak melupakan masalah di baliknya. Saat Gong Ziyu bergerak, dia sudah merasakannya. Sosoknya bersinar. Saat Gong Ziyu mengangkat telapak tangannya, sosoknya menjauh beberapa meter. Dia awalnya berpikir bahwa Gong Ziyu akan mendekatinya, tetapi ketika dia melihat penampilan Gong Ziyu yang terkejut dan tidak bergerak, dia menghela nafas lega. Setelah menyiapkan pertahanan yang memadai, Luo Ping sekali lagi mengamati ruang di depannya. Di dalam gua besar tersebut, ada ratusan bola udara yang melayang. Setiap bola udara berisi sebuah benda. Itu bisa berupa senjata, ramuan, buku, atau jimat. Secara keseluruhan, ada lebih banyak senjata. Total ada 232 bola udara, lebih dari setengahnya berisi senjata. Ada 128 bola udara, terlebih lagi senjata-senjata ini sepertinya adalah senjata spiritual. Tampaknya ini adalah harta karun Sun Yin yang sesungguhnya. Sekte dengan sapuan kesadaran spiritualnya, Luoping memahami situasi bola-bola udara ini. Dia sangat yakin bahwa barang-barang yang dikumpulkan di sini seharusnya menjadi harta utama sekte Sun Yin. Terlebih lagi, melalui pemeriksaan indera spiritualnya, semua senjata ini adalah senjata spiritual. 128 senjata rohani. Jika ini ditempatkan di domain budidaya, pasti akan menimbulkan keributan besar. Bahkan mungkin menyebabkan perkelahian antar sekte. Bahkan jika ditempatkan di sini, tidak mengherankan kalau itu akan menyebabkan pertarungan sengit. Toh, masih banyak kultivator mandiri yang masuk ke tempat ini. Meskipun hanya ada delapan orang yang memasuki gua, masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator yang kuat. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Memikirkan hal ini, Luo Ping tiba-tiba menyadari pentingnya memanfaatkan peluang. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa Kapten Ji dan lima orang lainnya hanya berjarak 100 mil dari gua. Hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk tiba di sini. 286. Gerakan Luoping segera menyadarkan Gong Ziyu. Kecepatan reaksinya tidak lambat. Dapat dikatakan itu sangat cepat. Dia juga melepaskan pita yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke kejauhan. Pita Gong Ziyu tiba lebih dulu, dan kecepatannya langsung menyamai pita Luoping. Melihat ini, Luo Ping dengan cepat meningkatkan kecepatan pita melalui kendali Shen Yuan miliknya. Begitu Luo Ping mempercepat, Gong Ziyu segera menyadarinya. Namun, dia tidak meningkatkan kecepatannya seperti yang dilakukan Luo Ping. Sebaliknya, dia mengendalikan arah pita-pita itu dan mengubah target pita-pita itu, mencoba memotong pita-pita Luo Ping. Kekuatan serangan yang kuat dengan jelas dikirimkan ke Luo Ping melalui setiap streamer. Selain itu, melalui persepsi Zen Yuan, Luo Ping dapat merasakan niat membunuh yang terkandung dalam pita orang lain. Itu adalah semacam kikuat yang perlahan terbentuk setelah periode temper yang lama. Tampaknya tercampur dengan elemen yang mirip dengan pedang ki, tapi tidak terlalu jelas. Hal ini membuat Luoping tidak dapat menentukan asal mula sebenarnya dari niat membunuh ini untuk sementara waktu. Namun, kekuatan serangan yang kuat semacam itu benar-benar asli. Streamer Gong Ziyu mengenai Streamer Luoping tanpa kecuali. Metode akurat semacam itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa indera spiritualnya kuat, dan sama sekali tidak lebih lemah dari indera spiritual Luoping. Dia tidak hanya dapat melampirkan jejak perasaan spiritual pada setiap streamer seperti saya, tetapi dia juga dapat mengendalikannya dengan sangat hati-hati. Tampaknya perasaan spiritualnya tidak lebih lemah dari perasaan saya. Luo Ping segera menganalisa situasi Gong Xiu. Namun, meski kekuatan pihak lain tidak lemah, dia tidak akan takut. Ketika dia menyadari bahwa pitanya sedang diserang skala penuh, Luo Ping segera melakukan serangan balik. Selain meningkatkan input Zen Yuan, Luo Ping juga memperkuat rasa spiritual di setiap streamer pertahanan pita menjadi sangat kuat dan mereka menahan serangan lawan dalam sekejap Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh mereka berdua memenuhi ruang di depan mereka seperti jaring laba-laba besar, kusut dan rumit. Keduanya mengendalikan aliran cahaya mereka sendiri dan menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka mampu mengambil langkah maju. Saat ini, kapten Jidan yang lainnya sudah memasuki gua. Hal ini membuat Luoping dan Tuan Muda Yu memperkuat serangan mereka. Perasaan spiritual Luoping menyerang perasaan spiritual Tuan Muda Yu melalui cahaya yang mengalir Rasa sakit yang tiba-tiba menyengat disalurkan ke lautan kesadaran Gong Zi Yu tanpa ampun. Dalam waktu singkat, dia melakukan serangan balik, menyerang Luoping dengan sens spiritualnya yang ditingkatkan. Lautan kesadaran Luoping juga menjadi mati rasa, dan wajahnya menjadi sedikit suram. Dia tidak menyangka pihak lain dapat mengimbangi rasa sakit yang disebabkan oleh serangan indera spiritual hanya dalam sekejap. Terlebih lagi, kekuatan indera spiritualnya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, hampir menyebabkan dia menderita kerugian besar. Beruntung embrio rohnya tidak lagi sama seperti dulu. Setelah ranah budidayanya maju ke ramuan emas, budidaya mantra pemurnian hati yang memperluas jiwa juga telah mencapai terobosan, melangkah ke tingkat keenam. Setelah terobosan mantra pemurnian hati yang memperluas jiwa, embrio roh Luoping mengalami perubahan yang tidak terduga. Tidak hanya kekuatan indera spiritual yang meningkat beberapa kali lipat, ukuran embrio roh juga meningkat dua kali lipat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah ukurannya bertambah, Luoping telah mencobanya sebelumnya. Dia masih bisa melepaskannya dengan bebas dari tubuhnya tanpa pengaruh apapun. Permukaan embrio roh sudah berkilau dan tembus cahaya, dan sangat halus. Hubungan antara Luoping dan embrio roh juga menjadi lebih dekat. Sama seperti serangan tadi, hanya dengan sebuah pikiran, Luoping dapat dengan mudah menempelkan kesadaran spiritualnya pada setiap aliran cahaya. Kekokohan lautan kesadaran tidak perlu dikatakan lagi. Luoping tidak pernah menyerah untuk mengolahnya. Setelah terobosan kali ini, pertahanan lautan kesadaran telah meningkat pesat, dan ukuran lautan kesadaran juga meluas hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dengan serangkaian perubahan ini, Kekuatan indera spiritual Luoping tidak lebih lemah dibandingkan dengan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir akhir. Inilah mengapa dia berani menghadapi Gong Ziyu secara langsung. Namun, dia tidak menyangka kalau kekuatan indera spiritual lawannya juga tidak bisa diremehkan. Mati rasa itu hilang dalam sekejap, dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Hal ini membuat ekspresi Gong Ziyu berubah. Dia memandang Luoping dengan tidak percaya, dan ada tatapan rumit di matanya. Jika kita terus menunda seperti ini, kita hanya akan membuang-buang waktu. Begitu enam orang di belakang kita terbangun dari keterkejutannya, mereka pasti akan ikut bertarung. Sepertinya kita hanya bisa berhenti untuk saat ini. Merebut beberapa harta karun adalah rencana terbaik. Gong Ziyu memandang Kapten Ji dan lima orang lainnya di belakangnya dengan enggan dan dengan cepat membuat keputusan. Separuh aliran cahaya di dalam gua dengan cepat mundur dan menghilang, itu adalah langkah yang bersih dan efisien. Pada saat yang sama, separuh aliran cahaya lainnya juga menghilang, dan gua kembali normal. Namun, Dua sosok bergerak bola bali dengan cepat, masing-masing mendekati masa udara. Telapak tangannya mengandung kekuatan True Origin. Dia langsung membidik segumpal udara di depannya. Luo Ping hanya mengerahkan sedikit tenaga, dan masa udara ini tersedot. Ada senyuman di wajahnya, seolah dia sangat senang bisa mendapatkannya dengan mudah. Masa udara ini berisi senjata spiritual, dan itu adalah seperangkat senjata spiritual gabungan. Ada 18 pedang mini dan 18 pedang mini yang tergantung di udara, yang membuat Luo Ping menyadari keberadaannya sejak lama. Dia memiliki diagram formasi pertempuran melangkah bintang. Dengan gabungan senjata spiritual ini, dia dapat mengatur banyak formasi pedang dan formasi pedang yang dapat sangat membantu saat bertarung melawan musuh. Setidaknya, ketika dia menghadapi musuh yang kuat, itu bisa memberinya waktu. Sesuatu yang salah. Melihat masa udara semakin dekat dengannya, jantung Luoping tiba-tiba melahirkan sinyal berbahaya. Tanpa banyak waktu berpikir, dia langsung melintas dan menjauh beberapa meter. Pada saat dia menjauh, Tempat di mana di awalnya berdiri dipenuhi dengan pedang dan lampu pedang dengan kecepatan yang luar biasa. Hampir saja saya tidak menyangka, senjata di masa udara akan mengambil inisiatif menyerang. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata spiritual. Saat ini, Luo Ping sangat yakin dengan penilaiannya. Sebelumnya, dia masih tidak berani mempercayainya, tapi sekarang dia yakin. Karena itu, masalahnya, maka dia harus berhasil. Senjata spiritual memiliki spiritualitas tertentu dan tidak akan pernah bisa ditangkap tanpa perlawanan. Sepertinya jika saya ingin menundukkannya, saya harus menundukkannya dengan kekuatan absolut. Setiap senjata spiritual, sejak dimurnikan, memiliki spiritualitas tertentu. Kecuali pemurni, jika orang lain ingin mengendalikan senjata spiritual, mereka pada dasarnya harus mengandalkan kekuatan mereka untuk menundukkannya. Hanya sejumlah kecil senjata spiritual yang secara otomatis menemukan tuannya, atau senjata spiritual tersebut akan rusak parah. Hanya dengan begitu hal itu tidak memerlukan usaha apapun. Beberapa saat yang lalu, jika Luoping tidak bereaksi dengan cepat, dia akan terluka oleh pedang dan cahaya pedang. Setelah melepaskan gelombang serangan, pedang dan pedang di masa udara secara otomatis berubah arah, dan ujung pedang dan pedang menunjuk ke arah Luoping. Meski sedikit gemetar, tampaknya upaya Luoping untuk menaklukkan mereka telah membuat mereka marah. Pedang dan pedang sekali lagi melepaskan pedang dan cahaya pedang, langsung menembak ke arah Luoping, mengutuk dalam hati. Luoping langsung menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindar. Di saat yang sama, sebuah pedang muncul di tangannya. Sambil menghindar, dia terus-menerus melambaikan tidak kurang dari seratus lampu pedang dan pedang Ki yang lebih padat menyambut serangan itu. Mirip dengan situasi Luoping, Gong Ziyu juga bertarung dengan banyak udara saat ini. Dia mencoba untuk merebut pedang berlapis kaca, tetapi mendapat perlawanan kuat dari pedang tersebut dan tidak dapat melepaskannya untuk sementara waktu. Pedang mengkilap itu akan melepaskan aura pedang besar setiap saat, menyelimuti seluruh sosok Gong Ziyu. Aura pedang di dalam aura pedang saling bersilangan. Selama dia tidak berhati-hati, dia akan terkena aura pedang. Biarpun pedang itu menyerang dengan sendirinya, sekarang kekuatannya hanya sebagian kecil. Mungkin aura pedang tidak akan melukainya secara serius, tapi Gong Ziyu tidak berani mengambil risiko. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan dan mencari peluang untuk menerobos aura pedang. Namun, setiap kali dia menerobos, dia akan terperangkap dalam aura pedang berikutnya, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Apalagi dia tidak mau menyerah. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia harus mendapatkan pedang berlapis kaca ini. Dua aura pedang yang kuat dan sombong keluar dari mata Gong Ziyu, menembaki aura pedang di sekitarnya, melepaskan suara benturan yang keras. Pertahanannya diaktifkan, dan untuk sesaat keduanya menemui jalan buntu. "Peng, setelah suara keras, si Hao menarik tinjunya dan menatap kumpulan udara di depannya yang tidak bergerak sama sekali. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tahu betul betapa kuatnya tinjunya, tapi sekarang tinju itu sebenarnya tidak mampu menggerakkan masa udara ini. Jelas sekali bahwa harta karun di masa udara ini bukanlah harta karun biasa." Sebuah armor hitam diam-diam melayang di udara, memancarkan cahaya hitam yang pekat. Itu menahan kekuatan tinju Si Hao secara langsung, dan tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Si Hao awalnya adalah seorang kultivator ganda, dan pertarungan jarak dekat adalah gaya bertarungnya. Alasan kenapa dia memilih armor hitam ini adalah karena dia ingin membuat pertahanannya semakin ketat. Dengan cara ini, dia bisa bertarung tanpa menahan diri. Setelah tinjunya gagal, Si Hao terus-menerus melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk menembus cahaya hitam di masa udara. Di bawah serangan terus-menerus, sinar hitam menunjukkan tanda-tanda gemetar. Sepertinya masih ada harapan. Selain Si Hao, Kapten Ji, Hu Tianchen, Yu Zhou, Bu Tianzong, dan Bei Zuo semuanya menghadapi masa udara, menggunakan berbagai metode untuk memperebutkannya. Tujuh pedang berharga, di bawah kendali Bei Zuo, membentuk formasi pedang bintang tujuh, dengan kuat menjebak masa udara di depannya. Sepertinya dia telah mengambil inisiatif, tetapi kenyataannya, hanya Bei Zuo sendiri yang mengetahui kebenarannya. Di dalam masa udara, Energi yang sangat besar dan kuat terus melonjak, menghantam formasi pedang bintang tujuh hingga hampir hancur. Jika bukan karena persediaan esensi sejati Bei Zuo yang tiada habisnya, mungkin akan sulit untuk mempertahankan keadaan terperangkap. Ada artefak spiritual berbentuk lonceng di dalam masa udara. Ketika Bei mulai memperebutkannya, secara otomatis ia mulai berputar. Energi yang besar dan melonjak dilepaskan dari artefak spiritual ini. Bei tidak mau menyerah begitu saja. Sebuah buku putih dan kuas tulis berambut putih adalah senjata yang digunakan Hutian Chen setiap kali dia menyerang. Targetnya berbeda dari yang lain. Itu bukanlah artefak spiritual, tapi sebuah buku kuno. Ini mungkin ada hubungannya dengan sektenya. Buku putih itu melepaskan penghalang putih, menjebak masa udara di dalamnya. Pada saat ini, jaring ilahi pengunci langit telah selesai dibangun. Itu terus menyusut dalam upaya untuk menekan masa udara dan buku kuno di dalamnya. Seolah-olah merasakan ancaman, buku kuno di dalam kumpulan ki tiba-tiba mengeluarkan semburan kecemerlangan yang cemerlang. Itu beraneka warna dan sangat indah. Di bawah naungan yang begitu indah, gelombang ki yang ganas tak henti-hentinya melonjak, dan tak henti-hentinya bertarung dengan jaring ilahi pengunci surga. Dengan jimat di tubuhnya, dia jelas merupakan eksistensi tingkat orang kaya baru. Sebagai murid gunung jimat ilahi, yang paling tidak dimiliki Yu adalah jimat. Meskipun dia telah menggunakan banyak jimat sebelumnya, dalam pertempuran saat ini, dia masih memiliki persediaan yang tidak ada habisnya. Lebih dari sepuluh jimat, di bawah kendali Yu menjadi beberapa kali lebih besar dari biasanya. Mereka terhubung bersama di sekitar tubuhnya, melindunginya dengan erat. 287. Bendera hitam berkibar di udara. Butian Zong mengendalikan bendera dan terus mengubah pola serangan, menggunakan masa udara sebagai sasaran. Idenya saat ini adalah untuk merebut harta sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk menebus hilangnya Azure Dipper. Setiap kali dia memikirkan Azure Dipper, dia akan memikirkan wajah yang menjijikkan. Dia tidak bisa tidak melihat ke sisi lain. Ketika dia melihat orang yang seharusnya mati sekarang berada dalam situasi yang sangat sulit, dia merasa sangat bahagia. Dia tidak sabar menunggu orang tersebut mati karena serangan masa udara. Memotong. Pengalihan perhatian sesaat menyebabkan lubang muncul di pertahanannya. Cahaya putih memotong lengannya, dan darah perlahan mengalir keluar. Dia dengan cepat mengumpulkan perhatiannya dan fokus pada pertahanan, mencegah cedera lebih lanjut. Terlepas dari cedera di lengannya, itu bukan masalah besar baginya. Perisai, di masa udara adalah kuncinya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata spiritual pertahanan yang mirip dengan Azure di permiliknya. Itu sebabnya dia menyukainya pada pandangan pertama. Kapten Ji memegang pedang di tangannya dan bergerak dengan cara yang aneh, berputar-putar di lautan api. Di tangannya, pedang itu diayunkan dan membentuk lapisan pembatas untuk sementara menghalangi pembakaran lautan api. Namun, dari ekspresi Kapten Ji, terlihat bahwa dia sedang memikirkan tindakan balasan, mencoba mencari cara untuk menghadapi lautan api. Sulit untuk mengatakan apakah dia harus menghadapi lautan api secara langsung atau melalui cara lain. Nyala api tidak ada habisnya, seolah-olah tidak ada habisnya meskipun batas ki pedang Kapten Ji dapat memadamkan sebagian api, itu tidak ada gunanya. Suhu lautan api semakin tinggi, jadi dia harus mengambil keputusan. Pedang berharga itu berhenti, dan gerakan pedangnya tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi pertahanan sederhana, tapi gerakan pedang yang cepat dan ganas. Cahaya pedang yang mengamuk menebas Masaki satu demi satu, membelah celah yang tak terhitung jumlahnya di lautan api, menampakkan lampu hijau di Masaki. Jurus pedang Luoping secara bertahap meningkat kekuatannya setelah bertarung dengan pedang dan lampu pedang untuk beberapa saat. Setiap serangan pedang disertai dengan cahaya pedang yang tebal dan kokoh. Pedang ki saling bersilangan, dan cahaya pedang membubung ke langit. Di hadapan cahaya pedang Luoping, pedang dan pedang di dalam bola udara jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Cahaya pedang Luoping langsung menghancurkan cahaya pedang dan pedang tersebut. Cahaya pedang Luoping tidak kehilangan momentumnya dan masih memotong bola udara. Dia tidak tahu bagaimana masa udara tercipta, tapi itu tidak menghalangi serangan apapun. Terlebih lagi, itu sama sekali tidak rusak akibat semua serangan. Itu sangat misterius. Sinar pedang langsung mengenai pedang harta karun dan pedang harta karun di dalam lingkup udara. Teriakan yang jelas terdengar dan pedang harta karun serta pedang harta karun bergetar sesaat sebelum kembali normal. Adapun sinar pedang Luoping menjadi semakin kecil sebelum menghilang secara bertahap. Seolah-olah telah dilahap. Itu benar-benar menimbulkan resonansi dan menyerap pancaran pedangku. Tampaknya kombinasi pedang dan pedang ini sungguh luar biasa. Kalau begitu, datanglah padaku. Pedang harta karun itu lepas dari tangannya. Di bawah kendali Luoping, ia terbang tepat di atas bola udara dan melepaskan lapisan cahaya Cian. Itu membungkus bola udara dan kemudian perlahan-lahan menariknya. Pada saat ini, pedang Harta Karun dan pedang Harta Karun di dalam bola udara tidak lagi bisa bertahan. Tidak diketahui apakah itu karena mereka telah ditundukkan oleh Luoping di pertempuran sebelumnya, atau karena mereka terlalu lama terjebak di dalam gua dan kekuatan mereka telah menurun. Singkatnya, Luoping dengan cepat menarik kombinasi pedang dan pedang ke depan. Karena mereka berkonsentrasi untuk menundukkan harta karun itu, Luo Ping dan beberapa orang lainnya tidak menyadari perubahan di bagian terdalam gua. Tubuh besar perlahan melayang entah dari mana, diikuti kegelapan. Kemanapun tubuh ini lewat, ruangan akan berubah dari terang menjadi gelap. Kegelapan perlahan menyebar ke tengah gua. Di saat yang sama, detak jantung berirama terdengar lembut, langsung menarik perhatian Luo Ping dan yang lainnya. Setelah dengan cepat menangkap bola udara di depannya dan menyimpannya, Luo Ping segera melihat ke dalam gua. Yang masuk ke matanya adalah kegelapan dan samar-samar dia hanya bisa melihat tubuh besar. Luo Ping terus-menerus melepaskan lusinan indera spiritual, mencoba memahami situasi dalam kegelapan. Namun, begitu indera spiritual ini menyentuh tepi kegelapan, mereka kehilangan kontak dengan Luo Ping. Hal ini membuat wajah Luo Ping menjadi bermartabat. Ada sesuatu yang aneh dalam kegelapan, dan itu bisa melahap kesadaran rohaninya. Entah tingkat kultivasi orang tersebut jauh lebih tinggi darinya, atau itu adalah metode yang secara khusus menargetkan indera spiritualnya. Tidak peduli yang mana itu, dia tidak ingin menemuinya. Dengan hati yang tenggelam, Luoping melihat ke arah yang lain dan menemukan bahwa ekspresi mereka juga penuh kekhawatiran. Jelas sekali, saat bertarung, mereka telah melepaskan indera spiritual mereka untuk memeriksanya. Gong Ziyu meraih masa udara yang membungkus pedang kaca itu. Dia mengungkapkan senyuman langka, tapi senyuman itu menghilang dalam sekejap. Setelah dia menyingkirkan pedangnya, ekspresinya menjadi dingin lagi. Dia melihat kegelapan yang menyebar dengan kewaspadaan. Buk-buk, buk-buk. Suara detak jantungnya menjadi semakin keras dan jelas. Itu seperti palu berat yang menghantam lubuk hati Luo Ping, menyebabkan pikirannya berfluktuasi hebat. Merasakan situasinya tidak baik, Luo Ping buru-buru menggunakan teknik pemurnian jiwa untuk melawan. Dengan peredaran teknik ini, pikiran Luo Ping perlahan-lahan menjadi tenang, namun dia masih memiliki ketakutan tentang situasi saat ini karena dia tidak bisa melihat situasi spesifik dalam kegelapan. Luo Ping tidak tahu bagaimana suara itu dihasilkan. Getaran yang langsung menyerang jiwa dan lautan kesadaran itu jelas bukan metode biasa. Kegelapan masih menyebar secara bertahap dan hampir mencapai tengah gua. Untungnya, Luo Ping dan yang lainnya masih berada di sisi lain gua. Masih agak jauh dari pusat gua, dan mereka tidak akan terpengaruh untuk saat ini. Namun, berdasarkan kecepatan saat ini, tidak akan lama lagi lokasi mereka saat ini akan tertutup oleh kegelapan. Luo Ping tidak bisa memutuskan apakah akan pergi atau tetap tinggal. Lagi pula, ada begitu banyak harta karun di sini. Tidak hanya kegelapan yang menyebar, bahkan suara detak jantung pun stabil setelah mencapai batasnya. Namun, kekuatan serangan terhadap lautan kesadaran dan jiwa secara bertahap meningkat. Luoping telah menyiapkan tiga lapisan domain terikat di luar tubuhnya, dan teknik pemurnian jiwa beroperasi dengan kecepatan tercepat. Meski begitu, dia masih bisa merasakan gelombang kegelisahan datang dari lubuk hatinya. Selain Luoping dan Gong Ziyu, Kapten Ji dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menaklukkan harta karun itu karena mereka terlambat, dan pikiran mereka terpengaruh oleh detak jantung yang aneh. Mereka tidak punya pilihan selain segera membela diri. Alhasil, senjata spiritual yang belum berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut dan melakukan perlawanan sehingga menyebabkan usaha Kapten Ji dan yang lainnya sia-sia. Di bawah kebencian di hati mereka, beberapa dari mereka menatap tajam ke tubuh besar yang terlihat samar-samar. "Bolehkah saya bertanya, apakah orang di depan adalah senior dari Sekte Bulan?" Kapten Ji menenangkan pikirannya dan menekan ketidakpuasan di hatinya saat dia perlahan bertanya, "Meskipun dia merasa hal itu tidak mungkin, siapa lagi yang bisa muncul di ruang yang telah disegel selama satu juta tahun selain murid-murid Sekte Bulan?" Meskipun para ahli tahap kenaikan besar harus naik ke wilayah abadi, masih ada beberapa teknik rahasia yang dapat menunda transformasi Yuan sejati di dalam tubuh. Mungkin menundanya selama satu juta tahun bukanlah masalah. Terlebih lagi, itu berada di ruang tertutup. Mendengar pertanyaan Kapten Ji, Luo Ping dan yang lainnya juga menatap tajam ke depan. Mereka ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut. Apakah itu senior dari Sekte Bulan atau bukan, keselamatan mereka adalah hal yang paling penting. Pemahaman diam-diam yang tak terlihat membuat Luoping dan yang lainnya tanpa sadar menyebar dan mencoba memperluas jarak sebanyak mungkin. Dengan cara ini, meskipun pihak lain menyerang, mustahil untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Bagaimanapun, ruang ini memiliki penindasan pada ranah budidaya. Selama ranah kultivasi tidak melebihi tahap jiwa baru lahir akhir, bahkan jika pihak lain berpengalaman dan terampil dalam pertempuran, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka delapan pada saat yang bersamaan. Kecuali suara dentuman, tidak ada respon sama sekali. Kapten Ji dengan canggung bertanya lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Saat ini, kegelapan telah menutupi bagian tengah gua, dan separuh ruangan lainnya benar-benar gelap. Bahkan masa udara pun tidak terlihat. Fenomena aneh ini membuat Luoping dan yang lainnya semakin ketakutan. Secara logika, jika masa udara menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan menyerang sendiri, tapi situasi saat ini tidak memiliki kelainan apapun. Semuanya sangat tenang. Rekan-rekan Daois, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengevakuasi tempat ini atau haruskah kita memeriksanya? Luo Ping tiba-tiba menerima transmisi suara dari Kapten Ji. Jelas, pihak lain sedang meminta pendapat pihak lain. Meskipun pihak lain adalah pemimpin kamar dagang Thunder Crane, jika yang lain memilih mundur, akan sulit baginya untuk menangani hal di depannya sendirian. Tidak mudah bagi kami untuk menemukan begitu banyak harta karun. Jika kami mundur, bukankah perjalanan kami akan sia-sia? Menurut saya, kita tidak perlu khawatir dalam situasi di mana ranah kultivasi tertekan. Selama semua orang bersatu, saya yakin tubuh ini tidak perlu ditakuti. Transmisi suara Butian Zong terdengar di benak semua orang. Jelas, dia tidak ingin pergi, tetapi ingin menyelesaikan masalah di depannya, dan kemudian terus memperjuangkan harta karun itu. Setelah mendengar ini, semua orang merenung sejenak dan merasa itu masuk akal. Mereka semua setuju dengannya melalui transmisi suara. Luo Ping tidak terkecuali, dia juga ingin melihat situasi dalam kegelapan. Terlebih lagi, dia tidak mau menyerahkan harta karun tersebut. Tidak ada seorang pun yang tidak suka memiliki terlalu banyak harta. Bagus, kalau begitu, ayo bergabung dan menyerang. Mungkin makhluk di sana hanya berpura-pura menjadi hantu, dan kita hanya menakuti diri sendiri. Kapten Ji menerima balasan semua orang dan merasa lebih nyaman. Lagi pula, serangan semacam ini yang menargetkan lautan kesadaran dan roh ini terlalu aneh dan sulit untuk dilawan. Sekarang, dia telah meningkatkan pertahanannya hingga ekstrim, menyerang. Kapten Ji berteriak. Delapan dari mereka menyerang pada saat yang sama, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk menyerang kegelapan di depan mereka. Pedang Luoping menari dengan liar, dan aliran pedang Ki terbang keluar, memotong ruang dan langsung menebas kegelapan. Perlawanan besar menekan pedang Ki Luoping dengan sangat lambat. Pedang Ki yang awalnya sangat cepat sekarang seperti siput, dan sangat sulit untuk bergerak maju. Perubahan seperti itu membuat pupil mata Luoping mengecil. Dia merasa hal itu tidak dapat dibayangkan. Dia segera meningkatkan Zen Yuan-nya, mengendalikan pedang untuk menebas ke kiri dan ke kanan. Serangan tujuh orang lainnya juga dapat ditekan, dan kecepatan mereka ternyata sangat lambat. Namun, karena mereka sudah mengambil keputusan, tentu saja mereka akan menggunakan kekuatan penuh mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah putra surga yang bangga dari sekte masing-masing. Mereka biasanya sombong dan sombong, serta memiliki ilmu yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa dengan mudah merasa takut? 288. Sekelompok cahaya kuning pucat tiba-tiba menyala, tampak sangat menyilaukan di ruang gelap. Dalam kelompok kecemerlangan ini, seseorang dapat melihat gas berwarna kuning. Pada saat yang sama kelompok cahaya kuning pucat ini menyala, gelombang kekuatan mengalir deras. Tidak hanya menghancurkan serangan Luoping dan yang lainnya, tapi juga langsung melintasi jarak dan mengenai mereka. Kekuatan yang dahsyat, disertai dengan suara pukulan yang keras dan berirama, membuat Luoping langsung sadar akan bahaya besar. Dia dengan cepat menambahkan beberapa lapisan pesona di permukaan tubuhnya. Di saat yang sama, kakinya bergerak, dan dia langsung menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar. Kecepatan luoping sangat cepat, tapi kekuatan itu hampir menutupi seluruh gua. Bahkan jika luoping menghindar ke tepi pintu masuk gua, dia masih tidak bisa menghilangkan penindasan kekuatan itu. Merasa bahwa daging di sekujur tubuhnya di bawah tekanan kekuatan ini mulai menunjukkan tanda-tanda pecah-pecah, dan permukaan kulitnya mengeluarkan bercak darah yang tak terhitung jumlahnya. Wajah luoping berubah drastis, dan dia mengangkat Zen Yuan di tubuhnya hingga batasnya, dan langsung menuju pintu masuk gua. Sekarang, melarikan diri lebih penting. Dia tidak peduli dengan persetujuan semua orang sebelumnya yang melarikan diri terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup mereka adalah yang paling penting. Melihat pintu masuk gua di depannya, Luoping menunjukkan sedikit rasa nyaman. "Peng, peng, peng, tiga tabrakan berturut-turut terdengar, dan tiga sosok terbang kembali dari pintu masuk gua, menderita kekuatan pantulan yang sangat besar, ditambah dengan penindasan yang tidak dapat dijelaskan dari kekuatan itu." Luoping hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya lumpuh, dan rasa sakit yang luar biasa jelas menular ke pikirannya. Seni ilahi cendana beroperasi dengan cepat, dan sutra hati tenang cerah tidak pernah berhenti. Kekuatan fisik yang selama ini dibanggakan Luo Ping, pada saat ini sepertinya telah kehilangan pengaruhnya dan menjadi seperti sepotong tahu, tergantung pada belas kasihan orang lain. Di bawah kekuatan penuh Luo Ping, meridiannya yang patah dan dagingnya yang robek mulai pulih secara bertahap. Meskipun kecepatan penyembuhannya sangat lambat, dia masih bisa melihat hasilnya, yang cukup membuatnya merasa lega. Melihat keadaan menyedihkan Luo Ping, Gong Ziyu, dan Bei Zhuo, Kapten Ji dan tiga lainnya sebenarnya merasa sedikit lega. Untungnya, mereka sedikit lebih lambat dan tidak mendekati pintu masuk gua terlebih dahulu. Jika tidak, mereka pasti akan berakhir seperti mereka. Namun, di saat yang sama, mereka juga menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Jelas sekali, pintu masuk gua itu tertutup rapat, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Dalam hal ini, jika tidak ada jalan keluar lain, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Namun, mereka sama sekali tidak tahu monster macam apa yang menyerang mereka. Sungguh tidak terbayangkan bahwa mereka akan terluka parah tanpa mengetahui alasannya. Untungnya, kekuatan dahsyat itu menghilang tanpa jejak setelah menyapu mereka. Hal ini mencegah delapan orang yang terluka parah untuk meninggal secara langsung. Kalau tidak, dalam situasi sekarang, mereka tidak akan bisa menggunakan teknik rahasia apapun untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka melepaskan nascent soul mereka, mereka mungkin akan hancur hingga mati seketika oleh kekuatan itu. Semua orang masih dalam keadaan sok, tapi setelah mengambil nafas, mereka membuat beberapa penilaian di dalam hati mereka. Kekuatan ini, tekanan ini sudah pasti berada pada level ahli tahap kehidupan surgawi. Meski hanya sebuah kekuatan, itu sudah cukup untuk membunuh kita. Tapi kenapa kekuatan itu tidak membunuh kita? Hati Luoping mulai merasa curiga melihat ke tempat di depannya yang memancarkan cahaya kuning redup. Dia sekali lagi melepaskan kesadaran spiritualnya untuk mencoba memeriksanya. Saat cahaya kuning samar muncul, area kegelapan sudah berhenti menyebar. Terlebih lagi, area di sekitar cahaya kuning redup itu sangat terang, dan hanya jaraknya yang masih dipenuhi kegelapan. Melalui cahaya, Luo Ping dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh besar itu terus-menerus mengeluarkan gas hitam. Gas hitam inilah yang menutupi ruang angkasa, seolah-olah akan menelan dunia. Dong, suara pemukulan itu tiba-tiba berhenti, dan perasaan menindas itu tiba-tiba menghilang. Luo Ping, yang telah mempertahankan lautan kesadarannya dengan seluruh kekuatannya, tidak segera menarik pertahanannya. Dia masih berhati-hati seperti sebelumnya. Ketika indera spiritualnya mendekati cahaya kuning redup, ia benar-benar bergetar hebat, seolah-olah ia telah menghadapi musuh yang kuat. Getaran naluriah semacam itu membuat Luo Ping tidak bisa mengendalikannya. Setelah beberapa saat, kesadaran spiritualnya langsung runtuh dan menghilang. Cahaya kuning samar perlahan berkumpul, membentuk bola cahaya seukuran kepalan tangan. Itu adalah bola cahaya kuning di dalam cahaya. Setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam gua. Ceria, bersorak bersorak, "Selamat datang semuanya, tuan ini telah lama menunggumu." Pada awalnya, suara itu sepertinya datang dari segala arah. Namun, setelah didengarkan dengan seksama, ternyata suara itu sebenarnya berasal dari bola cahaya kuning. Hal ini membuat Luoping merasa semakin aneh. "Bolehkah aku bertanya apakah senior berasal dari Sekte Bulan?" Kapten Ji bertanya. "Sekte Bulan hanya sekumpulan sampah. Bagaimana Anda bisa memasuki mata tuan ini? Jika bukan karena kecerobohan tuan ini, saya tidak akan berakhir di sini." Namun, kedatanganmu tidak menyia-nyiakan rencana awal tuan ini. Rencana jantung Luoping berdetak kencang. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan rencana pihak lain, jelas bahwa pihak lain telah mengantisipasi situasi saat ini. Akibatnya, segalanya menjadi rumit. Senior, apa maksudmu dengan rencana itu? Mohon pencerahannya, Kapten. Ji bertanya dengan nada tidak ramah, jelas dia juga menyadari bahwa situasinya tidak baik. Saat ini, mereka delapan sedang berspekulasi tentang arti suara aneh tersebut. Sangat disayangkan bahwa kultivasi Anda sangat rendah, tidak mengherankan. Saya kira ruang ini telah lama melayang. Tidak buruk untuk mampu menahan kultivator setingkat Anda. Lagi pula, kondisimu tidak buruk. Tubuhmu sangat kuat, jadi kamu harus menjadi seorang kultivator ganda. Sebenarnya ada formasi yang tersegel di dalam tubuhmu. Tubuh roh bintang tujuhmu juga sangat langka. Mengikuti suara ini, tiga garis cahaya yang mengalir terbang keluar dari bola cahaya kuning, menembaki si Hao, Botianzong, dan Bei Zhuo secara berurutan. Saat mereka bertiga hendak mengambil tindakan untuk membela diri, mereka tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, wajah Si Hao dan dua lainnya agak jelek. Itu bukan karena mereka menerima serangan rahasia, tetapi karena kata-kata pihak lain tepat sasaran dan mengungkapkan rahasia mereka. Ada benih simbol di tubuhmu. Meskipun baru saja dipadatkan, itu bisa dianggap langka. Pemahamanmu tentang kendo sangat tinggi, dan kamu telah membentuk ruang mata pedang. Perasaan spiritualmu sangat kuat. Seluruh tubuhmu tubuh mengeluarkan aura lurus yang luar biasa. Anda jelas seorang kultivator konfusianisme. Sedangkan bagi Anda, meskipun tidak ada yang istimewa, anda memiliki cukup banyak harta karun. Empat garis cahaya lainnya terbang di depan Yu Zhou, Gong Ziyu, Hu Tianchen, dan Kapten Ji. Suara asing itu sekali lagi mengungkapkan identitas dan rahasia mereka. Hanya Luo Ping yang tidak disebutkan. Luo Ping tidak hanya bingung, tujuh orang lainnya juga penasaran. Mereka awalnya mengira suara itu akan memberitahu mereka tentang situasi Luo Ping, tetapi saat ini, suara itu tidak lagi terdengar. Gua itu benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, Luo Ping dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Saat mereka hendak bertanya, suara itu terdengar lagi. Kali ini, terdengar sangat bersemangat. Sebenarnya, yang paling dikagumi senior ini adalah Anda. Anda memiliki tubuh lima elemen bawaan yang langka. Anda bukan hanya seorang kultivator ganda, tubuh fisik Anda juga kuat, dan bahkan indera spiritual Anda juga kuat. Anda tidak hanya memiliki banyak harta karun padamu, semuanya juga berkualitas tinggi. Hanya saja budidayamu agak rendah. Luo Ping hampir mengeluarkan seteguk darah. Suara ini telah mengungkapkan rahasianya sepenuhnya. Dia sekarang menjadi orang yang sepenuhnya transparan. Rahasianya tidak hanya terungkap di depan semua orang, tetapi dia juga menarik perhatian mereka. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, selama dia tidak mati kali ini, mereka mungkin akan membuat rencana jahat terhadapnya. Kagumi kekaguman kakakmu, kamu benar-benar penipu, kamu benar-benar memahamiku dengan sangat teliti. Tidak ada yang bisa menandingimu dalam hal penglihatan. Luoping mengutuk dalam hatinya, namun dia bahkan lebih berhati-hati dengan suara asing ini. Lagi pula, untuk bisa melihat semuanya, termasuk keberadaan harta karun itu, orang ini jelas bukan ahli biasa. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda mengungkapkan semua rahasia kami hanya untuk memamerkan penglihatan Anda? Cukup beritahu kami tujuan Anda. Saat ini, kesabaran semua orang telah mencapai batasnya. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar dan ketidakmampuan mereka untuk melihat kekuatan lawan, mereka pasti sudah menyerang. Menanggapi pertanyaan Bei Zuo, ledakan tawa liar terdengar di dalam gua. Di bawah tatapan tidak ramah semua orang, bola cahaya kuning perlahan turun dan menukik ke kepala tubuh. Di bawah tubuh yang selama ini mengambang tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Gas hitam yang dilepaskan menjadi semakin padat. Dalam sekejap mata, gas hitam menyelimuti tubuh. Sekte setan, hati luoping berada dalam situasi yang berbahaya. Dia telah melakukan kontak dengan sekte iblis beberapa kali. Ketika gas hitam menjadi lebih padat, dia langsung merasakan aura familiar. Itu jelas adalah demon key. Meskipun dimenki dari tubuh di depannya sangat kabur, itu tetap tidak luput dari pandangan Luoping. Kejutan yang mendalam membuat Luoping merasakan kegelisahan yang kuat. Tubuh sekte iblis perlahan berdiri di kehampaan. Tingginya masih sama seperti sebelumnya. Setelah dimenki berputar mengelilingi tubuhnya beberapa kali, perlahan-lahan menghilang, menampakkan tubuh yang mirip dengan manusia. Sepasang mata hitam pekat menatap Luoping dan yang lainnya seolah sedang melihat semut. Tidak ada emosi atau emosi di matanya. Tujuan, pertanyaan bagus. Sampah dari sekte bulan itu memanfaatkan kecerobohanku dan membawaku ke dalam barisan pembunuhan kuno. Pada akhirnya, mereka tidak segan-segan kehilangan 20 grid vehicle stage dan ratusan kultivator dongsu stage. Mereka ingin mati bersama saya dengan cara meledakkan diri. Meskipun tingkat penghancuran diri ini tidak ada di mataku sama sekali, tapi pada saat itu, aku terjebak oleh barisan. Di bawah pertahanan pasif, aku masih terluka parah. Pada saat ini, monster daceng level 9 panggung tiba-tiba muncul, dan sekali lagi melukaiku. Akibatnya, tidak hanya tubuh fisikku yang hancur, bahkan kekuatan jiwaku pun terluka parah. Pada akhirnya, aku ditelan ke dalam perut monster-monster tahap daceng level 9. Hanya ketika aku berada di dalam perut monster itu. Binatang buas, apakah saya menyadari bahwa Sekte Taiyin telah bersiap menghadapi akibatnya dan memindahkan seluruh gerbang gunung ke sini? Dan mereka memasang susunan dan batasan di sini. Begitu aku masuk ke sini, aku terjebak di dalam dan tidak bisa keluar. Namun, aku tidak berniat untuk keluar. Bahkan jika aku keluar dengan tubuh yang terkondensasi dari Demon Key, akan sulit untuk melindungi diriku sendiri. Lebih baik tetap di sini, diam-diam memasang jebakan dan menunggu seseorang datang kepadaku. Benar saja, usaha kerasku tidak sia-sia. Meski aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, kedatanganmu membuatku sangat lega. 289. Susunan pembunuhan kuno. 20 panggung Mahayana dan ratusan panggung Dongsu meledak sendiri. Peledakan diri hanya melukai para sekte iblis di depan kita, tapi tidak membunuhnya. Binatang iblis tingkat Mahayana tingkat 9. Apakah kita benar-benar berada di dalam perut binatang iblis? Jebakan macam apa yang dibuat oleh sekte iblis? Dari kata-kata sekte iblis, Luoping mengekstrak banyak informasi penting. Pada saat yang sama, dia juga memiliki keraguan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan. Semuanya tampak seperti cerita fantasi, tapi sangat menyentuh. Melalui deskripsi pihak lain, Luoping sepertinya bisa membayangkan adegan itu, tapi dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun juga, ledakan diri dari 20 panggung Mahayana dan ratusan pembangkit tenaga listrik panggung Dongsu sepertinya sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan menjungkir alam semesta. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibayangkan melalui imajinasi. Untungnya, peledakan diri terjadi di barisan pembunuhan kuno. Jika tidak, seluruh domain budidaya akan berada dalam masalah. Mungkinkah sekte iblis di depan kita ini adalah salah satu dari tiga iblis langit panggung jiwa kuning tingkat satu yang terekam di tanah di depan pintu istana? Luo Ping tiba-tiba memikirkan situasi ini. Jika memang demikian, apakah mereka berdelapan masih punya peluang untuk bertahan hidup? Pihak lain berasal dari wilayah atas dan sudah abadi. Bahkan jika dia terluka sekarang, dia bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh mereka berdelapan. Bukan tidak, karena dia memasang jebakan dan menunggu kita datang, dia pasti punya rencana lain. Dia tidak akan membunuh kita dengan mudah. Lagi pula, dia tidak bisa berkultivasi selama sejuta tahun, jadi lukanya pasti belum sembuh. Bahkan mungkin lebih serius, jika kita bekerja sama, kita masih punya peluang. Dari situasi sekte iblis sebelumnya, Luoping samar-samar merasa bahwa perilaku pihak lain agak aneh. Dia pasti punya motif tersembunyi. Kamu pasti salah satu dari tiga iblis langit tahap jiwa kuning tingkat satu yang menghancurkan sekte Sun Yin. Kan, kamu bilang kamu membuat jebakan, namun sejak kami memasuki ruang ini, tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Kami semua bertindak sesuai dengan instruksi senior sekte Bulan. Sampai kami bertemu dengan Anda, kami tidak merasa ada yang salah di sini. Saya harap Anda dapat menjelaskan hal ini kepada kami. Setelah Hu Tianchen pulih dari keterkejutannya, dia bertanya terus terang. Dia hanya ingin tahu apa yang telah diatur pihak lain dan apa tujuan akhir mereka. Apakah menurutmu ampas dari sekte bulan itu punya waktu untuk meninggalkan beberapa kata ketika mereka akan mati? Tidakkah menurutmu aula utama di tengah-tengah sekte adalah yang paling megah? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kita hanya menemukan formasi perangkap setelah memasuki aula ini? Sedangkan untuk aula kedua, tingkat bahayanya jauh lebih tinggi daripada di sini. Tiga pertanyaan retoris iblis surgawi seperti sambaran petir, meledak di benak Luoping dan yang lainnya. Seolah-olah mereka tiba-tiba mendapat pencerahan. Tiba-tiba, mereka menemukan banyak poin penting dalam pikiran mereka dan akhirnya menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi. Menurut apa yang kamu katakan, semua kata itu seharusnya kamu tinggalkan, dan posisi aula ini dan aula kedua seharusnya sudah kamu alihkan. Mengapa kamu melakukan ini? Hanya untuk menunggu kami, Kapten Ji bertanya. Tentu saja, justru menunggu kalian semua, Penguasa ini membutuhkan tubuh baru, dan aku juga membutuhkan beberapa budak iblis. Kalian semua sempurna. Setan surgawi memiliki senyum sinis di wajahnya. Omong kosong! Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Jika Anda punya nyali, maka lakukanlah. Saya tidak percaya Anda bisa sekuat itu dengan tubuh Anda yang terluka. Setiap orang memiliki sedikit keberanian, apalagi para kultivator seperti mereka. Kultivasi bukan hanya tentang teknik Dao yang abadi, tetapi juga tentang mengembangkan kondisi mental seseorang. Yang mereka butuhkan adalah tidak takut dan menghilangkan semua kesulitan. Meringkuk ketakutan bukanlah gaya mereka. Jadi, ketika Si Hao mendengar bahwa iblis surgawi ingin merebut tubuh mereka atau menjadikan mereka budak iblis, keberanian di tulangnya meledak. Dia langsung mengutuk keras-keras. Mengikuti kata-kata Si Hao, suasana di dalam gua segera menjadi tegang. Luo Ping dan yang lainnya bersiap untuk berperang. Selama pihak lain bergerak, mereka pasti akan membalas dengan seluruh kekuatan mereka. Sementara itu, iblis surgawi di sisi lain tetap diam. Dia hanya mengukur Luoping dan yang lainnya, seolah-olah dia adalah seorang pemburu yang memeriksa mangsanya. Perasaan tidak enak membuat Luoping merasa sangat tidak nyaman, namun, pihak lain sebenarnya tidak bergerak, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Dia tidak tahu trik apa yang sedang dimainkan pihak lain. "Teman-teman Dao, karena iblis surgawi tidak bergerak, maka kita harus bergerak terlebih dahulu. Hanya dengan memanfaatkan peluang kita dapat mengambil inisiatif. Bagaimana menurut kalian semua?" Luoping mengirimkan suaranya untuk meminta pendapat orang lain. Semua orang memahami prinsip menunggu perubahan. Luo Ping bahkan lebih khawatir karena iblis surgawi mengulur waktu. Bagaimanapun, sejumlah besar sekte iblis yang mereka temui sebelumnya mungkin adalah pembantunya. Perkataan saudara Luo masuk akal. Karena kita akan bergerak, maka kita harus menggunakan metode yang menggelegar. Kita harus mengeluarkan kekuatan terkuat kita dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melawan. Jika tidak, dengan pengalaman pihak lain, akan sangat sulit untuk menaklukkannya. Itu benar, sebagai makhluk abadi dari wilayah atas, Pihak lain pasti punya banyak cara. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kita kehilangan nyawa di sini. Oleh karena itu, saya harap semua orang tidak menahan diri. Hanya dengan dengan melakukan hal itu, bisakah kita memiliki kesempatan untuk hidup? Yang lain semua memberikan saran dan melakukan tindakan balasan dalam waktu singkat. Mereka semua mengumpulkan kekuatan dan siap memberikan pukulan berat kepada iblis surgawi. Namun, bagaimana trik kecil mereka bisa luput dari pandangan pihak lain? Huff, mencoba bermain trik anda semua terlalu berpengalaman. Setelah dipikir-pikir, aku masih merasa tubuhmu paling cocok untukku. Adapun kalian semua, dengan enggan kalian bisa menjadi budak iblisku. Iblis surgawi menunjuk ke arah Luoping dan berkata dengan sangat puas. Kemudian, ekspresinya berubah, dan energi iblis di tubuhnya melonjak. Gelombang setan meluap ke langit. Menyerang. Dengan teriakan nyaring, delapan sosok melesat melintasi langit seperti meteor dan muncul di sekitar iblis surgawi. Senjata spiritual, formasi, jimat, dan bayangan tinju mengelilingi iblis surgawi. Ki yang kejam menyapu ruang, menyebabkannya terdistorsi. Dalam waktu singkat, Luo Ping terus-menerus memukul ratusan telapak tangan. Bayangan palem yang lebat mengandung kekuatan guntur dan kilat yang sangat kuat. Itu adalah telapak penyegel surga guntur kekaisaran yang diwaspadai oleh sekte iblis. Luo Ping mengaktifkan kekuatan lima elemen ilahi bawaan. Kekuatan setiap bayangan telapak tangan sudah cukup untuk membuat penggarap diri tahap jiwa yang baru lahir merasa takut. Dengan ratusan dari mereka menyerang bersama, bahkan iblis surgawi tidak akan mampu menahan mereka dengan mudah. Selain itu, lebih dari seratus serangan indera spiritual dilepaskan dalam sekejap, ditujukan langsung ke kepala Iblis Surgawi. Meskipun tubuh Iblis Surgawi terkondensasi oleh energi Iblis, Luoping dapat dengan jelas melihat bahwa bola lampu kuning sebelumnya ada di kepalanya. Meskipun Luoping tidak begitu paham tentang kekuatan bola lampu kuning, dia tahu bahwa bola itu sangat kuat. Oleh karena itu, dia meluncurkan lebih dari seratus serangan indera spiritual. Menurutnya, hal itu setidaknya akan mempengaruhi lawan sejenak, dan itu sudah cukup. Selama masih ada waktu, itu sudah cukup untuk membuat serangan mereka berpengaruh. Terlebih lagi, dia bukanlah satu-satunya yang melancarkan serangan indera spiritual. Ada juga Gong Ziyu, yang indera spiritualnya sama kuatnya. Di mata pedang Gong Ziyu, dua pedang mini muncul. Mereka berputar secara otomatis dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap kali mereka berputar, mereka akan melepaskan serangan indera spiritual. Serangan indera spiritual khusus semacam ini sangat jarang terjadi. Itu tidak lebih lemah dari teknik meninggalkan tubuh embrio roh Luoping. Pedang merah muncul di tangan Gong Ziyu, memancarkan cahaya yang mempesona. Permukaan pedang ditutupi beberapa sisik di bawah pantulan kecemerlangan itu, memantulkan aliran cahaya yang mempesona, mengayunkan ratusan pedang berturut-turut, ratusan pedang membentuk bayangan pedang besar berbentuk bulu. Dengan kecepatan yang tak terukur dan kekuatan yang besar, ia terbang langsung ke tubuh iblis surgawi. Dampak kuatnya membentuk lipatan spasial di depan bulu. Saat Gong Ziyu meluncurkan gerakan ini, ekspresi orang lain jelas tidak normal. Mereka sepertinya mengenali identitasnya, tapi sekarang musuh ada di depan mereka, mereka hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Buku putih tergantung di depan Hu Tianchen, melepaskan cahaya putih, langsung menerangi tubuh iblis surgawi. Rasanya seperti kabut bertemu matahari, energi iblis yang dilepaskan oleh iblis surgawi di bawah cahaya putih, mengeluarkan suara mendesis dan dengan cepat meleleh. Sambil memegang kuas di tangannya, lengan Hu Tianchen terus menari, jaring ilahi pengunci langit tergambar dalam sekejap mata. Dengan dorongan kuas, jaring ilahi terbang di depannya, bersiap untuk menjebak iblis surgawi. Jaring kedua, jaring ketiga. Hu Tianchen terus menarik jaring ilahi pengunci langit. Kekuatan masing-masing jaring ilahi sangat kuat, seolah-olah itu benar-benar dapat menjebak langit dan bumi. Cahaya tujuh bintang mengalir di sekelilingnya dan kekuatan bintang melonjak. Setelah Bei Zuo menyiapkan formasi pedang tujuh bintang untuk menjebak iblis surgawi, pedang lain muncul di tangannya. Permukaan pedang juga berkilauan dengan cahaya bintang. Di bawah kendalinya, pedang itu terbang ke udara, dan Zen Yuan menyembur keluar dari ujung pedangnya. Saat pedang itu menari di udara, serangkaian lampu pedang ditembakkan. Lampu pedang ini dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, berkilau dan mempesona. Di antara ratusan sinar pedang, mereka secara kebetulan membentuk susunan pembunuhan yang kuat. Niat membunuhnya sangat kental, dan sulit untuk ditolak. Secara umum, Bei Zuo jarang menggunakan susunan ini. Tidak diketahui kapan satu set baju perang muncul di tubuh Bu Tianzong. Dari aura yang dikeluarkannya, itu jelas bukan artefak spiritual biasa. Bendera hitam berkibar di udara saat segala macam serangan dilancarkan. Namun, kekuatan yang dilepaskan kali ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di aula pertama. Dia hanya tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan Bu Tian Song. Si Hao dan Kapten Ji, salah satu dari mereka tampak menjadi gila saat dia melepaskan beberapa ratus tinju, masing-masing tinju menimbulkan lapisan riak di angkasa, sementara yang lain menampilkan serangkaian teknik pedang dengan kekuatan luar biasa. Selain itu, Binatang iblis berbentuk serigala terbang keluar dari pedangnya yang berharga, langsung melemparkan dirinya ke arah iblis surgawi. Adapun Yuzhou, jimat ungu melayang di depannya. Dia saat ini menuangkan seluruh esensi sejatinya ke dalam jimat itu, seolah-olah dia sedang mengaktifkan kekuatan jimat itu. Serangan semua orang selesai hampir pada waktu yang bersamaan, dengan kelompok luoping yang beranggotakan delapan orang membawa niat untuk membunuh orang, dapat membayangkan betapa kuatnya serangan-serangan ini jika digabungkan. Sementara itu, iblis surgawi yang berada di tengah badai serangan memasang ekspresi tenang. Bahkan ada sedikit ejekan dan penghinaan, tangan biksu iblis, tekan langit kuning, kepala iblis surgawi berkembang dengan cahaya kuning, sepenuhnya menghalangi serangan spiritual Luo Ping dan Gong Ziyu. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyerang lautan kesadarannya. Hal ini membuat ekspresi Luo Ping dan Gong Ziyu berubah drastis. Pada saat yang sama, iblis surgawi mengeluarkan teriakan keras dan perlahan mengangkat lengan kanannya. Gerakan yang terlihat lambat sebenarnya membawa tekanan yang kuat, memperlambat semua serangan di sekitarnya. Tekanan yang mengalir ke langit membuat luoping, dan yang lainnya gemetar, dan mereka buru-buru meningkatkan kekuatan serangan mereka. Telapak tangan iblis surgawi dengan ringan menamparkan ke arah langit, dan jejak telapak tangan hitam langsung muncul. Dalam sekejap mata, itu menutupi ruang di atas. Ukurannya setidaknya seratus sang, dan bagian tengah jejak telapak tangan membentuk pusaran besar seperti lubang hitam spasial. Tangan iblis surgawi langsung turun, kekuatan rotasi di tengah jejak telapak tangan sepertinya mampu melahap segalanya. Kekuatan menindas dan merusak dari seluruh jejak telapak tangan membuat Luo Ping dan yang lainnya merasakan bahaya besar. Semuanya cepat menghindar. Meskipun Luo Ping dan yang lainnya menyadari bahaya besar dan segera mundur, mereka tetap tidak bisa lepas dari jangkauan serangan jejak telapak tangan. 290. Hanya dengan satu gerakan, iblis surgawi sepenuhnya mengalahkan serangan yang telah didiskusikan Luo Ping dan yang lainnya sebelumnya. Bahkan Yu Zhou, yang telah menunggu kesempatan untuk menggunakan jurus membunuhnya di saat-saat terakhir, baru saja mengaktifkan kekuatan jimat ungu. Aura pedang yang mengerikan baru saja muncul ketika dihempaskan. Tidak diketahui apakah itu mengenai iblis surgawi atau tidak. Apakah aku akan mati seperti ini? Ayah, ibu, kakek, siu-siu, apakah kalian semua baik-baik saja? Aku tidak tahu apakah kamu merindukanku. Haha, kamu pasti merindukanku. Saya tidak menyangka, setelah berkultivasi ke level ini dengan susah payah, saya benar-benar akan mati di sini. Tidak, aku tidak bisa mati. Saya masih punya saudara, saya masih punya teman, saya masih punya guru, dan saya masih punya murid. Bagaimana aku bisa mati begitu saja? Meskipun hidup dan mati tidak dapat diprediksi dalam jalur kultivasi, selama saya tidak menyerah, tidak ada yang bisa mengambil nyawa saya. Selama saya masih bernafas, saya harus hidup. Aktifkan seni ilahi cendana, aktifkan sutra hati tenang cerah, aktifkan tiga esensi dalam satu seni ilahi, aktifkan sutra hati pemurnian jiwa. Luo Ping mengaktifkan semua metode budidaya yang bisa diaktifkan, berjuang untuk benang kehidupan. Meskipun kondisi tubuhnya hampir mencapai titik kehancuran, dagingnya patah, meridiannya patah, Esensi vitalnya tidak teratur, darahnya tersumbat, dan bahkan lautan kesadarannya telah mengalami kerusakan parah. Dia tetap saja. Sadar setelah semua. Cedera ini bisa dikatakan merupakan cedera paling serius yang pernah dialami Luoping. Dia belum pernah sedekat ini dengan kematian. Hal ini membuatnya memikirkan banyak hal untuk beberapa saat, termasuk perasaan sebenarnya dari keluarga dan teman-temannya, ketidakberdayaan dan kemarahan karena tidak dapat berkultivasi sebelumnya, dan segala macam pengalaman setelah berkultivasi. Pemandangan masa lalu terus-menerus muncul kembali di benak Luo Ping, membuat keyakinannya untuk bertahan hidup semakin kokoh. Tubuhnya tenggelam ke dalam tanah, tidak bisa bergerak, namun di bawah pengoperasian berbagai metode budidaya, akhirnya ada titik balik. Tidak banyak yuan sejati yang tersisa di tubuhnya. Di bawah sirkulasi metode budidaya, secara bertahap memperbaiki meridian yang rusak. Vitalitas kiroh kayu juga berperan, menghubungkan kembali meridian. Setiap kali meridian terhubung, kekuatan Zen Yuan akan mulai membersihkan area yang tersumbat, membuat sirkulasi Zen Yuan perlahan lancar. Ini berlanjut selama jangka waktu tertentu, hingga semua meridian terhubung sepenuhnya. Pada saat ini, Zen Yuan milik Luo Ping hampir habis. Dia hanya bisa menyerap lingki langit dan bumi di sekitarnya untuk mengisi kembali Zen Yuan miliknya. Bagaimanapun, dia masih belum bisa bergerak. Kalau tidak, dia bisa saja mengambil pil obat dan mengkonsumsinya. Meskipun gua ini telah disegel selama jutaan tahun, masih terdapat banyak kiroh langit dan bumi. Bagaimanapun, itu adalah gerbang gunung Sekte Bulan, jadi bisa dibayangkan betapa padatnya kiroh langit dan bumi. Dengan beredarnya metode budidaya, Luoping, kiroh langit dan bumi perlahan-lahan mendekatinya. Setelah diserap oleh tubuhnya, itu langsung mengalir ke ramuan emas dan mulai berubah menjadi zen Yuan. Baru pada saat itulah Luoping benar-benar merasa tubuhnya akhirnya kembali normal. Meski luka di tubuhnya belum sembuh, ia yakin selama sutra hati tenang cerah terus beredar, ia akan segera pulih. Adapun cedera pada lautan kesadarannya juga secara bertahap diperbaiki di bawah sirkulasi sutra hati pemurnian jiwa. Pada saat ini, Luoping tiba-tiba menyadari ada masalah, artinya selama dia memperbaiki tubuhnya, mengapa iblis surgawi tidak menyerang lagi? Karena dia telah terbaring di dalam lubang di tanah, indera spiritualnya tidak dapat digunakan untuk saat ini. Oleh karena itu, Luo Ping hanya dapat melihat ruang di atas, tetapi sulit baginya untuk memahami situasi di arah lain. Saat ini, gua itu sunyi. Apakah itu suara iblis surgawi atau orang lain, dia tidak dapat mendengarnya. Seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dalam gua. Namun, bukankah dia juga tidak bergerak? Di bagian terdalam gua, awan iblis Ki perlahan berkumpul. Itu akan mengembun menjadi bentuk tubuh. Tiba-tiba, iblis Ki menghilang dan berubah menjadi awan iblis Ki lagi. Di atas iblis Ki, gugus cahaya kuning redup. Saat Ki iblis menghilang, cahayanya hampir lenyap. Tidak sampai beberapa saat kemudian lampu itu menyala kembali. Pada saat ini, Ki iblis di bawah sedang berkumpul menuju pusat lagi, masih mencoba untuk memadatkan tubuh iblis. Pada saat ini, rasa malu dan kemarahan di hati iblis surgawi tidak dapat digambarkan. Dia hanya punya satu pemikiran sekarang, dan itu adalah memadatkan tubuh iblis sesegera mungkin dan menyelesaikan rencana besarnya. Setan surgawi tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita kerugian sebesar itu di tangan beberapa penggarap diri dengan budidaya rendah. Meskipun tangan biksu iblisnya tampak kuat, dalam situasi saat ini dia hanya bisa menggunakannya sekali. Terlebih lagi, harga dari penggunaannya adalah menghabiskan banyak kekuatannya. Namun, untuk menjatuhkan beberapa pembudidaya dalam satu gerakan, dia tetap menggunakannya dengan tegas. Dia hanya tidak menyangka bahwa orang di depannya bukanlah orang-orang sederhana. Mereka tidak hanya memiliki cara khusus untuk menahan Ki Iblis, tetapi mereka juga memiliki pemahaman diam-diam tentang matriks taktis, pancaran pedang, binatang iblis, dan bayangan tinju. Selain itu, meskipun Iblis Surgawi telah memblokir serangan mereka berdua untuk sesaat, pada tahap terakhir, pedang Ki yang kuat tiba-tiba mengenai tubuh iblisnya. Pikirannya terguncang, dan serangan indera jiwa Iblis Surgawi memanfaatkannya. Dengan cara ini, luka Iblis Surgawi sebenarnya tidak lebih ringan dari luka Luo Ping dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyembuhkan dengan cepat di dalam gua untuk saat ini. Di dasar gua, ada delapan lubang yang menarik perhatian. Ada mayat tergeletak di masing-masingnya. Semuanya tidak bisa bergerak, dan wajah mereka pucat. Namun dilihat dari nafas mereka, mereka relatif stabil. Meskipun budidaya Luoping relatif rendah, tubuhnya kuat, dan perasaan jiwanya kuat. Kekuatannya secara keseluruhan tidak lebih lemah dibandingkan Gong Zi Yu dan yang lainnya. Oleh karena itu, luka yang dialami kedelapan orang tersebut sebenarnya serupa. Tidak lama kemudian, Luo Ping merasakinya telah pulih sebesar 20%, dan daging di seluruh tubuhnya telah pulih setengahnya. Dia mencoba untuk bergerak dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Dia tiba-tiba duduk, mengeluarkan beberapa ramuan, menelannya, dan mulai memurnikannya. Kemudian, di lubang lainnya, orang-orang duduk satu demi satu dan mengeluarkan ramuan untuk memulihkan kekuatan mereka secepat mungkin. Karena mereka tahu kemungkinan besar mereka harus bertarung sampai mati selanjutnya. Hutan kabut rawa dalam. Wajah Yue tiba-tiba berubah. Perasaan di hatinya tiba-tiba melemah dan hampir hancur. Dia segera menyadari keseriusan masalah ini, kegelisahan, dan kekhawatiran yang kuat masih melekat di hatinya. Namun sekarang dia tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap Luo Ping bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Namun untungnya, hubungan keduanya hanya melemah dan tidak terputus sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Luo Ping berada dalam bahaya besar, setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Sebagai makhluk spiritual, Luoping, nyawa Ni Yue sepenuhnya berada di tangan Luoping. Begitu Luoping meninggal, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Meskipun itu untuk dirinya sendiri, Ni Yue tidak ingin Luoping benar-benar mengalami kecelakaan. Dia punya banyak harta, dia seharusnya tidak mati begitu saja. Mungkin dia hanya jatuh ke dalam suatu formasi atau terjebak di suatu tempat. Aku harus percaya padanya. Ni Yue tidak tahu apakah dia sedang menghibur dirinya sendiri atau dia benar-benar berpikir begitu. Singkatnya, dia berpikir situasi Luoping lebih baik. Karena itu, dia merasa lebih lega. Pada saat ini, wajah Tuan Yu dari kamar dagang Guntur Bangau juga menjadi sangat jelek. Hal ini membuat Tuan Ning yang berdiri di sampingnya sedikit bingung. Dia dengan cepat bertanya, "Tuan, ada apa? Murid menemukan bahwa wajahmu tidak terlalu bagus. Apakah itu?" Sebelum Tuan Ning menyelesaikan kata-katanya, dia melihat tuannya melambaikan tangannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Lord Yu perlahan memalingkan wajahnya dan berkata dengan sedikit khawatir, sebelum memasuki ruang ini, saya mengambil setetes darah esensi Kapten Ji dan menggabungkannya dengan darah esensi saya sendiri. Saya menyempurnakan dua jimat deteksi dan memakainya tubuh kita masing-masing. Dimanapun kita berada, aku bisa merasakan auranya. Baru saja, aura Kapten Ji tiba-tiba melemah hingga hampir tidak bisa dirasakan. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa mereka pasti menghadapi semacam bahaya. Itulah sebabnya situasi seperti itu terjadi. Bahaya, guru, adakah cara untuk menyelamatkan mereka? Tuan Ning bertanya. Mendengar ini, Tuan Zhuo Qiyu tidak berkata apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pemandangan ini menarik perhatian para pemilik toko cabang kamar dagang dan mereka sangat kecewa. Mereka mengira kali ini mereka bisa menghasilkan banyak uang dan bahkan mungkin bisa pamer di depan Tuan Zhuo Qiyu. Mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Jika orang yang memasuki ruang itu mati, bukankah usahanya akan sia-sia? Fu Yong juga merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Itu bukan karena dia mengkhawatirkan hidup dan mati Luo Ping dan yang lainnya. Sebagai seorang pengusaha, ia paling mementingkan masalah keuntungan. Untuk mengundang Luo Ping dan yang lainnya, dia sebenarnya menghabiskan banyak usaha dan batu roh untuk menghasilkan lebih banyak uang pada akhirnya. Jika Luo Ping dan yang lainnya benar-benar mati di ruang itu, rencana yang telah mereka diskusikan sebelumnya tidak akan ada artinya, apalagi manfaat yang dijanjikan Tuan Ning kepadanya. Setelah memikirkannya, wajah Fu Yong berubah. Kamu tidak perlu khawatir. Dari apa yang bisa aku rasakan, meskipun aura Kapten Ji lemah, dia belum mati. Artinya masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Sedangkan yang lainnya, mungkin mereka tidak bersama Kapten Ji. Lagi pula, kita tidak tahu situasi spesifik di dalam. Jangan menebak-nebak dan menunggu dengan sabar. Kata-kata Tuan Yu menyemangati kembali para pemilik toko. Mungkin seperti yang dia katakan, yang lain tidak bersama Kapten Ji. Jika itu masalahnya, mereka masih punya peluang. Hanya Ni Yue yang mempunyai pandangan berbeda dari mereka. Ini karena Luo Ping juga dalam bahaya. Ini berarti Luo Ping mungkin bersama Kapten Ji, tapi Ni Yue tidak mau mengatakannya dengan lantang. Setelah beberapa waktu, ketika Lord Zhuo Qiu memberitahu semua orang bahwa Aura Kapten Ji perlahan menguat, semua orang merasa lega. Ni Yue juga merasakan hubungan antara dia dan Luo Ping secara bertahap menguat. Hatinya menjadi sangat tenang. Oleh karena itu, semua orang menjadi tenang dan menunggu. Dalam keheningan, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, teriakan keras yang tiba-tiba kembali menyulut emosi semua orang. Oh tidak, Aura Kapten Ji telah hilang sama sekali. Saat semua orang terkejut, suara yang menghancurkan bumi datang dari luar penghalang, mengguncang penghalang. Semua orang buru-buru menoleh, hanya untuk menemukan bahwa di ruang khusus aslinya, badai spasial telah muncul. Selain itu, dalam badai spasial, terdapat banyak retakan spasial. Ruangnya runtuh. Apa yang terjadi di dalam? Ini, bahkan jika mereka tidak mati, hanya sedikit yang bisa bertahan. Lord Zuokiyu sangat jelas tentang kekuatan celah ruang angkasa. Dalam situasi seperti ini, tingkat keberhasilan untuk bertahan hidup sangat rendah.